Bakal masuk. Masuk kayaknya sih sudah aman. Oke, okay. Siap-siap dulu kita lanjut sekarang. So, nah semuanya hari ini kita lanjut lagi main game Wukong. Oke, dah aman kah? Oh ya aman. Kita masuk chapter 4 akhirnya. Chapter 3 tuh masih ada secret boss, cuman kayak kita skip aja langsung ke chapter 4 saja ya kayaknya. Aku pengen lihat lo live gue sendiri gimana sih? Gak pernah ngeliat live gue gimana dah. Oh, belum live gue. Kocak. Nah udah nih. Tes 1, 2, 3. Oh iya cuy, muka gue kehalang ya, tapi Wukongnya jelas banget kan yang penting ya. Nice, jelas banget sih Wukongnya. Nice. Yang penting Wukongnya jelas coy. Oke deh, kita langsung pindah ke chapter 4 aja lah ya. Kayaknya gue gak ada urusan juga di chapter 2, udah selesai semua. Jadi kita langsung ke chapter 4 saja kita. Pada chapter 3 ada last boss, bukan last boss sih, secret boss yang belum gue lawan, cuman skip aja dulu dah. Kita skip dulu gitu. Kemana nih kira-kira? Ini bakal banyak ini sih, tapi banyak apa? Laba-laba. Cuman laba-laba. Kayaknya lawannya cewek deh. Oke, akhirnya aku kembali sini. Sini gue nggak ada apa-apa sih. Dan ya bersama Patkai again. Ayo Patkai, lawannya aku Patkai. Kita kemana nih Patkai? Oke, okay, armor kita juga udah armor bagus. Lu, apa nih? Tiba-tiba banget. Chapter 4 ya Bang Frido, benar. Let me fix up your leg. Apa nih? Lu. Lu jadi gede kita nyai. Oh gitu. Udah berapa jam Bang? 17 jam. Kurang tahu Bang Maman, kurang tahu. Thank you Bang Giora, dengerin yuk. Oh kita nyamar ya. Itu si Patkai atau si siapa itu? Si Patkai mana? Oh kita nyamar coy. Malam Bang Ren, malam. Ini gak yang segede itu juga sih. Kegedean coy masalahnya. Mongke yoi. Nah Bang Giora yoi. Chapter 6 tamat ya, katanya 6 tamat. Gue pakai main medium aja Bang Maman sekarang. Apa nih? Oh jebakan ya? Yaelah. Kita yang maling kejebak. Ini kah? Oh iya bener coy, cewek coy. Semoga aman deh buat YouTube sama TikTok. Yaksha ya? Mungkin ya? Gak tau gue. Our lady prefers to be seen in the lower realm, but she's been thinking of you all and sent this small token. She hopes your lady will recover soon and pay her visit up there. Oh, kita di dunia. It's a pity she didn't come, or she would certainly enjoy a splendid show we've prepared for. Banyak jalan-jalan les bos nih. But now, the gift's gone and blood's been shed. Mau diapain itu? I say. Mau diapain coy? Lu. Kenapa jadi kita yang kena? Servants, madam. Iya laba-laba Bang Frido. Laba-laba ini. Baru datang loh. Subajie. I know you find your look embarrassing, but why hide from my mother with another pig face? Tepat kayak bukan. Nah, itu baru Patkai. Kali yang itu baru Patkai. Ya, yang tadi KW tadi. Padahal lawan Yaksha. Give me your mother's name and I'll check my list. Nah itu Patkai yang kecil. Heartless ass. After you ruined her house and her reputation, you're telling me you don't remember her. Reputation? Ya, yeah, guys care about reputation. Emang ngengeng itu masih Mas Patkai ini. Now I. Walaupun bentukannya beda masih aja. Spiderlings, aren't you?
Apa ini? Kamu langsung berantem kah? Apa gimana nih? Show some respect. Maybe I'll kindly pay your mother a visit. Visit or not, I'm afraid that is not your call. The second sister. Oh, langsung. Ya, langsung lawan bos, coy. Mafia 1 bagus enggak? Ambil aja, Bang. Bagus kok, aman. Oh, langsung lawan bos, coy. Out of nowhere. Ya udah digebukin aja. Damage gua gacor, coy. Gila, damage gua sakit banget. Anjir, sakit banget damage gua. Mana dibantu pantai lagi. Ayo. Ya, naik. Lah jatuh dia. Lah. Dia jatuh anjir. Kamu. Kena lagi? Kamu. Anjing ke pojok dia, coy. Jangan di situ. Turun. Nah, gitu napa? Nah, sip. Terus bisa nih. Ya, enggak dapat ternyata jalan. Wait. Santai. Tat. Wait. Kamu. Si darah dulu santai. Set. Wih. Dia enggak ngasih poison ya? Agak aneh. Oke, enggak usah kemana-mana. Dadah. Masuk semua damage kita. Semua. Kena. Kamu. Oke. And bye-bye. Aduh, salah cok. Dadah. Nice. Ya, modar dia. Gimana pendapat lu, Bang? God kah game ini bagus? Tapi kalau the best banget mah enggak lah. Ya kena. Waduh, kena apa itu? Kalau kena kenapa anjir? Kalau kena kenapa dia? Bugs are bugs. Wearing human skin can't change your gross nature. Nih, Bang Kazuha, enggak susah-susah banget kok. Ada sih yang susah. Cuman enggak semua, kok. 50% lebih, Bang Arpa. Monster Hunter? Kenapa tuh? Bukan. Get your mother to beg for mercy, and maybe I'll spare your foolish life. Truth is, the thing you seek is right here in the hollow. Flee now if you're too scared to come in. Bakal ngelawan dia lagi berarti ya. Gue nunggu KFK sini bentar. Oke, Bang Ha, siap. Ditinggalin nih. Udah, nanti dulu Patkai. Sabar Patkai. Astaga, tinggalin kita. Ini dulu udah barengan aja kita. Ini Patkai Sabiro Chapter 6. Ah, hilang si Patkai. Ya udah, kita solo udah ini. Anjir, gelap banget ya. Bentar, guys. Gelepan game-nya. Game-nya gelap banget di sini yang chapter ini. Brightness-nya mana sih? Brightness. Match calibration. Nah, ini dia. Kita agak terangin dikit lah ya. Nah. Yang ngumpulin 6 arwah, yang ngumpulin 6 reliknya ini. Pakai PSU merek apa, Bang? Cooler Master gua. Halo, Bang Jajaja. Main di PS sih, main di PC gua, Bang. Main di PC. Itu Patkai itu. Tahu tuh Patkai emang ngeselin emang. Ya udah deh. Kita solo juga ujung-ujungnya. Kan gua udah gatel main Wukong, cuma duit kagak ada, gas, Bang. Nabung, Bang. Secepatnya join hype-nya Wukong. Kemana ini anjir? Ada ini, kabar. Ada item. Abis Wukong game apa yang paling tunggu, Bang? Palingan gua paling tunggu MH Wild sekarang. Yang paling deket ya tahun depan, Monster Hunter Wilds. Itu udah the best tuh. Feel gameplay cakep banget soalnya Monster Hunter Wilds. Gaskan lah. Halo PS, Anda mau kolektor game sejati? Amin. Insya Allah ya, tapi saya emang pengen koleksi sih. Samcong sama Wuching ada nggak? Samcong. Nggak tahu gue, guys, namanya agak beda di sini. Tapi ternyata yang kita lawan si siapa namanya? Aduh, gue lupa. Baby Thanos itu biksu apa ya? Tadi gue habis nonton. Dia beda nama doang ternyata. Yang Thanos emas itu ternyata biksu. Bentar, gue habis nonton tadi. Aduh, nggak gue like, nggak jadi. Biksu apa ya itu ya? Yang biksu, nah ini nih. Baik menukung. Oh, biksu Sinche. Jadi yang Gold Thanos itu biksu Sinche ternyata.
Beli uang tiba-tiba 40-50 takkan ngangkat. Shinche, sorry. Yang baby Thanos itu biksu Shinche gitu. Itu arwah biksu yang gentayangan, seakan Shenlong. RTX 4050 kuat bang, aman. Itu kapan sikat baru, kapan-kapan. Pintar sekali, emang benar itu jawabannya. Kita kemana ya? Tidulnya kemana anjir? Kesini terus, jangan bilang ke bawah. Well, nggak ada jalan lagi sih selain ke bawah. Dewa Erlang, ada. Pertama main game kan lawan Dewa ini kita, lawan Erlang. Ya deh, kayaknya ke bawah. Bener kah? Oh iya bener coy. Alamak, kejebak pula kita. Udah, disantap udah kita. Mukbang dah ini. Siapakah yang bakal nyelamatin kita? Wah, Simba tadi ternyata. Mana Pat Kai? Ya. Mati kah? Apa kita kemana ini? Oh, kita... Oh, enggak, selamat anjir. Gelap, iya bang Lex, gelap banget ini. Oh, udah gue terangin padahal. Masih gelap ternyata. Gelap map ini. Tapi memang sekelas Sekiro atau Elden Ring gak bang? Enggak lah, kayaknya enggak sih. Kalau bagi gue enggak. Kalau bagi gue ya. Bagi gue sih enggak. Lebih ke God of War lah. Wukongnya gak bisa ngomong ya? Gak bisa, klonan soalnya. Kerasak. Jangan. Copyright mengupload YouTube. Jangan. Copyright. Saya mau nyanyi emang, cuman gak bisa copyright. Apa tuh dapat engine belt hook? Kayaknya dapet. Apa itu? Kayaknya kita dapat item intinya. Pokoknya gak bisa dia. Tapi serius kalau kalian lagi nyari alternatif kayak God of War ya, ya ini bagus emang sih. Demen pasti. Tenang, gak susah-susah amat kok. Ada susahnya, cuman gak susah banget. Gila udah bisa bikin 4 senjata gue tau. Alhamdulillah. Sorry. Wih bagus sih ya. Chitin stuff. Bagus sih itu. Cuman bagus kalau gue bikin kesini sih. Apa sementara aja ya? Boleh deh kayak sementara deh. The whole dari combat cancer abun first attack range and damage. Ragu gue bikin aja lah, bodo amat lah. Bodo amat bikin aja deh. Oke, yuk. Apa tuh legenda Indonesia nggak tahu. San Andreas di harga berapa sih bang? San Andreas nggak ada di gua. Yang gua jual tuh San Andreas lawas, bukan yang baru. Pokoknya menang nih game masuk teknik seluruh dunia mainkan apalagi di Cina. Iya. Ya pasti hype-nya gede banget. Ya, insya Allah GOTY lah tahun ini. Amin. Udah full skill belum om? Belum. Masih chapter 4 soalnya. Anjing lah itu. Ijo-ijo. Woi. Alah, capek lah. Gila. Dikasih immobile kenceng banget ya. Cuman chapter dalam banteng pakai dua pentungan petir itu enggak. Udah. Lawan si Black Long. Udah. Gampang kok tadi. Si Black Long. Udah. Black Long, Red Long udah. Secret Boss area 3 doang yang belum gua. Panjang gak story-nya? 40-an ada sih seharusnya. Itu botak siapa sih, Pes? Ganteng amat dah itu. Lama ada San Andreas yang baru, bang? Enggak, San Andreas maksudnya kan ada yang grafik. Grafik yang lama sama grafik yang HD baru loh. Yang gua jual grafik lama. Yang udah gak ada jualan lagi. Bang, kapan ya game Indo juga cerita rakyat minimal Gatot Kaca? Gak tahu bang. Di Indo mah susah jualan game. Gak terlalu dihargai di Indo. Gak terlalu dihargai. Pembajaknya juga masih banyak. Jadi emang kurang menjanjikan sih mereka. Cuman kalau kalian nanya game yang modelan... gak ada deh ya? Sini gak ada deh. Tapi ada dibikin tuh. Game Majapahit tuh. Rise of Majapahit. Kan grafik HD-nya bang, grafik HD yang HD gimana ya bro? Grafik HD bukan? Dalawan boss chapter pakai pentungan, udah bang Little Boy, namanya Black Long itu, udah kok. Tapi game Indo horror, yang horror laku, jelas. Cuman ya, gitu.
Itu kalau enggak ketolong market luar mah mati sih. Main Wukong ya. FPS berapa, Bang? Enggak tahu gua kalau di sini. Steam lagi down ya? Enggak sih, gua ini bisa-bisa aja. Aman-aman aja sih Steam. Enggak ada kendala ya. Senjata selain tongkat apa? Enggak ada, Bang. Tongkat semua. Palingan tombak lah. Paling sejauh ini gua lihat ada tombak. Tombak, tongkat, udah dua itu doang. Tongkat kayu, tongkat batu, tombak. Chapter berapa? Chapter 4. Kita chapter 4. Apa nih? Walah. Worth it enggak? Worth it kok. Rekomendasi kayak Outward yang mabar berdua ya. Enggak tahu gua kalau kayak Outward mabar berdua gitu. Dua wujud, Bang. Nanti belum worth it, coy. Ya, setelah cari, setelah nyari ini tongannya. Oke, udah bisa kan? Setelah. Harga 700. Naga Kiba enggak ada lah. Masih awal ya, katanya tambah 25 chapter. Enggak, cuma 6 chapter, Bang. Saya muak, kenapa tiba-tiba Anda muak? Kenapa, PS? Tiba-tiba Anda muak, udah pulang juga masih muak, Anda. Mending beli PS5 atau di Steam, Bang? Sesuaiin aja, kalau spek lu kuat di Steam ya Steam. Kalau enggak ya PS5 aja. Harganya beda 100 ribuan. Total sampai 6. Lanjutkan untuk mencari 4 dewa untuk dia lawan. Katanya sih nanti kita lawan 4 dewa katanya sih. Cuman enggak tahu ya, gua belum nyampe chapter 6 soalnya. Ini kemana sih kita? Kan ke sini. Ke kanan, ke sana ya. Sana kah? Cerita Wukong ya tanpa Biksu Tong setelah ceritanya Bang Dawes Decker. Anjir, ada Bang Dawes Decker kok. Abang Dawes Decker. Belum tamat belum. Pasti betul di film. Ini game enggak ada obat, tapi dia pokoknya enggak Journey to the West ya, beda ya. Alhamdulillah. Ini game viral. Tiap chapter berapa jam? 5 sampai 10 jam. Tergantung ya. Ush, ya Allah. Alah ini. Ini apa? Ya pas lagi terbang lagi. Sialah jalan. Ya udah tak geplak aja kalau gitu. Ah kamu. Bucur. Mau mati dia. PS5 second kurang tahu tuh. Sudah dapat Ruijin Gubang enggak belum kayak. Ini offline, Bro. Ya setelah Journey to the West ceritanya. Makanya enggak makanya enggak barengan sama Biksu atau sama siapa lagi tuh. Pat kayak aja baru ketemu di chapter 4 kita. Ketemu ulang ya. Karena Wukong yang asli lagi disegel ya. Remedium 128 GB, guys. Supat kayak lagi enggak tahu tuh lagi ngilang deh tadi. Dibilang tunggu malah dia pergi deh, sudah. Sip. Oke, deh kita ngambil ini deh, lumayan darah soalnya. Cuma kayak jadi nikah sama Chang'e. Kalau di sini gua enggak tahu, dia sendirian soalnya. Dia sendirian. Pas kita ketemu Pat Kai aja, itu aja lagi dikurung deh. Lagi terkurung deh. Ya nggak kena pula lagi akhirnya. Jelek. Dah, lah belum tamat, belum panjang gimana. Menurut yang gua tahu harus nemuin semua 6 klonnya, 6 relik. 6 reliknya itu ya. Jadi abis itu buka segel udah. Ya begitu sih. Bang, playthrough Sekiro ada. Playthrough Sekiro ada kok. 2 jam doang playthrough Sekiro, bentar. Tapi yang sura ending ya, ada kok di YouTube gua. Diam lu. Yeah, lagi di atas lagi. Mati dia. Kuat enggak main Wukong? Kuat. 6 ending ya? Enggak tahu gua. 6 ending ya? Gua belum tahu sih kalau itu. Untuk mainnya gebuk-gebuk aja, guys. Gebuk aja kok. Enggak sesusah Elden. Enggak sesusah Elden lah. Jadi ini bukan Wukong asli, bukan. Bukan. Wukong aslinya lagi kesegel, lagi jadi batu dia. Pas lagi lawan Erlang tuh, dia jadi batu dia. Kelas itu chapter 3, spirit chapter 3. Tapi quest ya. Tapi quest ya. Gua aja belum gua jalanin questnya tuh. Gua dapetin spear. Elah enggak kena. Alah habis stamina. Ada skill kombonya enggak? Kombonya begini-gini doang nih. Tuh. Oh, udah begitu. Beta mah good ending. Ada secret ending juga katanya. Ini online enggak? Offline.
suka banget aku cerita rakyat gini ya nih. Apalagi kayak helmet Cina ya. Udah lama kita kita jarang dapat game mitologi Cina gitu. Game cerita rakyat Cina. Chapter 4. Bosnya susah enggak? Ada yang susah, ada yang enggak. Tapi sejauh ini yang susah paling cuma sekitar 10% ya dari total yang gue lawan. Kayaknya udah ada 30 deh gue lawan bos. Jadi aman kok guys. Enggak sesusah Elden Ring, Sekiro apalah itu enggak. Oke, sidara dulu. Itu sakit banget sih itu. Asli. What? Oke, aman. What? Semalam bang Saga. Ini enggak ada level easy medium, enggak ada. Tidak ada. Susan lawan macan atau Thanos mini macan lah. Nanti ada game Korea dibuat bang, berasa kayak nonton drakor dulu Project X. Oh, masih project ya namanya. GTX 1060 enggak tahu bang Wilgar. Belum dapat Hawan Kinton belum? Katanya chapter 5 katanya. 5 kalau enggak salah Hawan Kinton. Dapat ngalahin bos tuh biasanya antara dapat equipment, kalau enggak jurus juga bisa. Beda-beda sih, skill ada. Dewa di Langit belum, itu terakhiran tuh. Terus ini siapa? Klonan ya? Upcoming next gen di game dari Korea. Eh, Korea lagi kenceng-kenceng sih game-game mereka. Gua aja abis nyoba Inzoi kemarin. Inzoi cakep banget. Bisa kayak Go gitu enggak? Skill-skill ada, cuman enggak yang combo Go banget lah. Gue bingung gue nggak bisa login sim kayak lagi down server ya mungkin ya di gue sih enggak sih bang. Emang lo logout akun steamnya? Oke bang, Inzoi list bagus tapi demonya karakter doang ya, maksudnya lagi cuma bikin karakter sama background gitu. Cuman bagus banget grafiknya, bagus banget guys asli dah. Inzoi terlalu nggak kebayang lah beratnya itu game gimana kalau udah full release nanti. Berat pak, cakep banget soalnya grafiknya. Tapi ada item-item, ada item-item. Kurang lebih kayak God of War lah, sama aja kok. Tapi God of War yang baru ya. Kayak God of War yang baru. Bukan kayak God of War yang lama, beda lagi kalau God of War yang lama. Nah kayak bisa berubah loh di sini itu. Sesuai kok yang diomongin di trailer. Lo bisa berubah-berubah, skillnya juga banyak gitu. Jadi gak terlalu monoton lah lo mainnya. Nah ini gak ngeselin juga ternyata ya. Eh dulu yang ini dulu. Ngeselin juga ternyata yang ini. Oke, kena. Nice. Oke. Terus. Oke, nice. Nice. Bang, setting mode miring gini gimana ya? Di OBS kah? Enggak, di TikToknya ada mode compatibility. Jadi bisa dua layar. Aduh. Kalau di OBS-nya gue gak tahu ya. Bang, itu lu jatuh bisa balik lagi enggak? Ke atas bisa. Bang, game action adventure single player apa ya? Ini yang gue ini nih. Kalau enggak lu main itu action adventure, ya God of War, Jedi Fallen Order, Kena Bridge of Spirit. Nah, di Steam kok nggak bisa mode online mode ya? Kayak lagi bug mungkin, restart PC aja. Biasanya ada kendala sinyal sih. Kayak Gorakna ya. Difficulty apa? Nggak ada difficulty bang. Di sini difficulty-nya susah, udah gitu. Nggak, bukan difficulty sih. Pokoknya nggak ada difficulty lah intinya. Nggak bikin susah, nggak ada yang bikin susah, nggak ada yang bikin gampang. Udah level 60 gua, baru naik level ke 60 nih, masuk chapter 4. Sim lagi down kah? Wah kayaknya lagi, oh berarti kayaknya emang lagi down deh. Udah berapa orang nih ngomong nih? Udah 3-4 orang nih Steam down. Kayaknya emang lagi down deh. Wukong udah unlock bang? Wukong belum. Ini offline kan ya offline. Lihat equipmentnya bang. Equipment gua nggak kelihatan dari kalian ya. Eh gua pakai ini lah pokoknya lah. Oh. Ini lagi rencana mau bikin dua lagi nih itemnya nih. Yang legendary itu yang emas tuh. Lo jual Go nggak bang? Go nggak gue sayangnya. Yang Go lagi abis Go-nya yang Ragnarok sama yang biasa. Gue restock apa namanya? Oh iya, stok baru toko gue tuh ini Resident Evil. Si
Resident Evil 8, 7, 6, 5. Lah, mana gue? Ya, 4, 7, 5, 6, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ini apa sih ini? Gak kelihatan apa-apa. Gue asap terjep. Gue kesel banget. Apa sih yang gue gebuk ini? Bingung gue apaan ini. Ada apa di tempat ini? Bingung banget gue. Harganya 700. Ini bisa online gak? Gak. Offline. Lebih bagusnya atau Ragnarok bang? Gue sayangnya belum main Ragnarok ya. Tapi kalau kalian lebih nyari ke story sih, kayaknya yang story driven ya, lebih ke goal sih. Tapi gue jujur kayaknya lebih milih Wukong deh, kayaknya. Karena lebih demen boss rush ya, selera sih. Aduh, jadi orang honest ya, bersama gila gak tuh makanya itu. Laku banget game emang. Udah ketemuannya Wukong kedua bang? Gak tau bang. Baru 4 kai doang sih. Baru 4 kai doang yang ketemu. Ngapain sih yang gue gebukin dari tadi, kesel banget. Itu biji bang, bukan, mana ada biji mengkerut gini. Full DLC enggak. DLC enggak penting soalnya. DLC kepake di awal-awal doang. Lu beli 100.000 cuma dapat equipment di awal doang, enggak kepake. Eh, sabar, gue tulis dulu. Ntar guys. TikTok, tujuh harga. Bosnya agak mirip Devil May Cry, kayak laba-laba ada mukanya. Oh, yang Devil May Cry 5 ya. Steamku juga tiba-tiba berubah jadi offline. Emang Steam? Iya kayaknya. Emang Steamnya bang Rupi? Enggak ya, enggak. Always online Steam gue. Soalnya. Someone baru saja memberikan 5.000. Bang Dap, ini cara benerin Steam yang enggak detek internet. Lagi ini lagi. Padahal dah connect wifi. Enggak. Kayaknya emang lagi down deh, Bang. Bang Samuan. Soalnya banyak yang ngomong, lagi enggak bisa. Tungguin aja mungkin berapa jam. Kayak lagi down server ya. Lagi down, Bang. Enggak tahu kenapa. Banyak yang kayak lu, soalnya. Thank you Bang Samuan, thank you. Lagi down kayaknya. Belum bisa ngapa-ngapain sekarang. Lagi asik Dota, iya kayak lagi down deh. Banyak soalnya. Untuk gue lagi main game offline gue. Bang, RTX 3 kuat main Wukong banatan, aman. Masih mending down, gak kayak pas itu diblokir. Ya, untung gak aman kok. Ini lagi down aja guys, ditunggu aja ya. Gak tau ya sampai kapan ya. Palingan sih cuma beberapa menit seharusnya ya. Cut Patkai mana bang? Gak tau dia pergi deh, ninggalin kita. Sialan emang si Cut Patkai itu emang. Bener-bener emang. Dan ya memang chapter 4 bang, plot twist di blog Kominfo geplakin bener kita. Gamer ngamuk ya, yang biasanya gamer anteng. Udah 1 jam lebih bang, walah. Di gua jujur sih aman ya, karena gua gak pernah masuk mode offline atau gak pernah lockout sih. PC gua nyala mulu soalnya dari tadi. Oh jadi gak tau guys, kurang tahu ini gimana ini. Nah, dulu Steam hampir diblokir kan. Bang, gue mau beli MHW tapi takut gak ada teman buat mabar. Solo mau gak mau sih. Ini masanya PC ku juga nyala mulu. Gak tahu deh. Steam gak aku lock out tapi langsung buru offline. Jadi so deh, punya gue apa ya Steam ya? Tatar. Gue gak ngasih. Aman sih gue online sih nih. Nah, gue bisa ke store gak? Bisa nih gue akses store aja bisa nih gue. Masih bisa akses store nih. Kayak mungkin lagi down aja deh. Untuk down of a bug apa gimana. Tungguin aja. Bang, gua lihat di orang luar bisa panggil awan ya. Belum nyampe kayak chapternya gua. Gak saya tapi emang MHW ya gitu. Kalau enggak lo join lobby orang. Dapat 60-an. Hampir mosek ku seluruh dia mengeluh. Iya. Entar guys, saya telepon.
Steam lagi down server, no kan? Lagi down guys, tungguin aja ya. Ini ada berapa ini kurang tahu. Gua enggak bisa login Apex. Lagi down guys, lagi down, fix lagi down berarti. Lain enggak Bang? Enggak Bang Fox sama. Ini playthrough-nya terus lama enggak? 20 sampai 40. Lama itu kan. Gua enggak usah login Apex. Yang sabar ya guys ya. Untuk gua enggak main game offline. lagi down guys. Tungguin dulu aja. Semangat tungguin ya. Rebak doang. Kita emang lagi down. Di semangat. User offline tenang guys. Untung offline ku masih bisa dibuka. Untung aja loh. Berarti gak semua game ya kena ya. Ya tunggu aja. Pasti 39% kan tadi. Cuma 39% yang down. Tungguin aja. Gue juga masih bocil sih. Gue download game di Epic Game. Kenapa dari 600 ke 300? Emang bang, emang Epic kayak gitu bang. Tenang. Udah ratusan orang ngeluh kayak gitu kok, santai aja. emang Epic kayak gitu bang, agak gacha. Downloadnya itu agak gacha emang Epic itu. Kureng. Harddisk gua 3 tera. Kita ke sini. Nih, gua kesel anjir di ini map laba-laba sini. Ah. Gua fobia masalahnya. Ini rese banget ngeliatnya kayak gini. Ah, ya Allah, ya Allah. Apa ini? Lah. Iya anjir ngomong. Sama aja Pak. Iya Bang Future. Enggak ada udah. Emang epicnya itu. Sabar ya Bang. Cewek lagi. Anjir cewek semua kan di sini. I heard there's a great treasure hidden within. You seem small. Why don't you take a chance inside? Suruh ke dalam. Hah, jebakan. Ada chest gitu jebakan, jangan percaya ya. Jangan percaya. Jangan percaya, cuma bohong itu. Cantiknya ceweknya, ya dong. Oke, kita bakalan apa ini? Gak mungkin gak ada. Pasti ada sampai. Gue lama gak durasi game ya? Aduh, gue lupa lagi kalau gue. Tapi termasuk lama kok. Nggak lama banget ya, tapi itu masuk lama lah, nggak bentar lah. Gua ada Jenderal Tian Peng dikutuk jadi B2, hah? Jenderal Tian Peng? Ini tempatnya gitu. Saya dapetin yang angin tuh gimana ya? Angin yang awan kinton. Awan kinton nggak tahu, gua katanya chapter 5 katanya. Wukong segede tapi dijebah. Di sini enteng cuma klonannya ini. Wajar banyak banget itu gua dapetin ini perasaan. Apa nih coy? Ada something kah di sini? Ada something kah? What the fuck, itu gede banget tuh kepala tuh. Apaan tuh anjir? Wah, bos ini. Apaan itu? Menggeliat-menggeliat gitu. CGT 5 enggak, Bang? Bisa Bang L. Kata ini yang dari setelah ya, Bang Kuroko bener. Alah, ginseng, ginseng baboy, baboy. Kenapa harus lawan ginseng sih gua? Males banget. Oke, kayaknya bos deh, enggak ada darahnya, coy. Kalau nggak NPC, ayo bos bener. Ini random banget ada bos di sini. Ya elah. Sakit juga nih orang. Oke kita gebuk aja kayaknya. Ah kamu. Geligit makanya itu. Angin lindungi diri. Oh, angin yang lindungi diri. Belum tahu yang mana itu. Oh, yang ini ya. Wait. Yang ini bukan yang maksud tuh. Yang ini ya. Yang itu kah? Yang itu dapat dari mana ya? Lupa gua. Pokoknya main-main dapat dah pokoknya itu. Main-main dapat aja. Gatuh makanya itu, coy. Geli lah ini. Ini kayak chapter paling geli deh ini. Bukan yang itu. Oh, enggak tahu lagi berarti. Enggak tahu lagi Bang Rijal. Belum nyampe gua berarti. Blood. Selesai. Apaan ya random banget ada mini boss di situ. Random parah. Enggak tahu Bang Rijal. Tuan itu dong yang gua tahu. Enggak ada lagi. Pakai pani Bang, beda game aja. MHW diskon Bang. Iyalah, diskon lah. Wih, gila MHW cakep banget, coy. Dia udah dapat soalnya. Nggak tahu, berarti nggak tahu. Hah, mana kita? Sini kah?
Terus apa faedah gue ke situ? Udah lawan bos itu doang gitu. Enggak ada lagi. Ini jalan? Enggak ada. Emang berat enggak ya? Kurang tahu, belum kelihatan soalnya. Enggak ada sih, mah berat sih. Berapa rupiah, Bang? Wait. Enggak kelihatan kah di layar? Entar dulu. Gue lupa. Gue belum ngecek, coy. Di live gimana? Lihat, Bang, pintu surga sempit ya lagi. Jembatan Sirotol aja kayaknya enggak kuat ya nanti. Tapi emang kalau beli MHS Plus sekarang masih bagus kah? Bagus-bagus aja. Ya kalau kecuali lu kalau mau beli wild di harga full price 800 ribu ya kemungkinan ya mending nunggu aja. Kalau tengah rambut biru bawa radar jangan samperin Bang, bawa radar. Gitu. Oh aman kok, tulisannya kelihatan kok. Aman kan tulisan chapter berapa, harga game berapa, size berapa? BTW emang pakai laptop bisa enggak? Ya kalau laptop HardTech bisa. Nah, setting grafik. Oke, okay. Kita tulis lagi. Biar kita taruh aja. Medium. Nah. Apalagi? Enggak kelihatan kalau full. Oh, di full screen. Oke. Okay. Enggak ada kalau full screen emang enggak kelihatan. Soalnya buat upload YouTube itu. Dead count tuh terus ngitung apa manual Bang? Manual tuh. Oke deh, sini ya. Ada Dapsina? Ada, Dapsina ada Bang. Dapsinanya ada. Kok di laptop grafik jadi anehnya Bang Kur? Settingan mungkin salah. Eh, thank you Bang Eriks. Ada berapa skin Bang? Armor. Banyak sih ya. Dapsina ada kok itu kan ya. Dead count-nya nambah manual. Sejauh ini sih belum nambah lagi ya. Ya lo gue cuma muter-muter doang dari tadi. Aduh, map-map nyasar nih. Seharian dead cuma satu tumben. Baru mau, iya enggak. Gak tau ya. Mac Medicine, apa nih? Medicine baru tadi kita tuh. Amount focus income. Oh. Wah, bagus dong kalau ini dong. Critical hit chance. Bagus nih, amplification pellets. Really for a longer duration, ini juga bagus nih. Open use, oke deh. Ini apa nih? Remove chill state. Oh, ini ngilangin efek-efek. Oh, ini increase maximum health for a long duration, bagus. Tapi kayaknya kita bikin ini aja deh. Tiger subduing. Pakai DLS nggak? Pakai. Ini gue main di medium. Ya juga dapat 2 player aktif dalam 1 minggu, cuan coy. Tetap kayak bro settingan rata kanan. Kapan sih bang diskon 0,1 capek nunggunya. November, Desember. Apa gue masih stuck di home screen nih, masih down berarti. Belum kelar coy. Mana ya ini ya. Bingung nih. Bang yang seru seperti Hitman apa ya? Wah kurang tahu gue. Tomb Raider yang bagus keberapa mas? Main yang Shadow paling baru, gak salah. Shadow tuh yang paling baru. Oke deh, kayaknya gue belum situ tuh. Ada rumah-rumah tuh, ada gubuk. Ini pasti gengs. Alah. Nim. Mau ngambil barang aja ada aja kendalanya. Ini juga nih, apalagi ini nih. Udah lagi. Lalang atau nih jangkrik nih. Kena lo. Mampus lo anjir. Ngeselin banget. Ini juga. Siap main nih nembak gua. Mana nembak tadi? Lu. Oh enggak ini anjir. Oh kamu kena kamu. Bang karena PC gua enggak ada MS Word. Nah, belum diinstal paling. Lah bukan lagi bonusnya Steam ya. Kok bisa main bang? Kan game offline gua. Guanya game offline. Dan enggak lokat-lokat. Steam down gua enggak bisa beli mobil anjir. Mau beli apa anda? Mobil di game apa? Ah iya. Mabar PPT bang, mau PPT boleh. Lu suka game fighting gak? Gak seberapa sih. Gak terlalu bang gua. Yang ringan dikit mas. Ya. Oh berarti nanya Tomb Raider yang ringan. Nggak 2013 dong. Tomb Raider 2013. Yang itu yang ringan. Game 2013 soalnya. kita bisa ngambil jiwa dia nih. Beraga dia nih. Kita apain ya pertama ya. Kita ini aja deh. Oh ini coy.
baru lawan. Kalah jengking kah? Oh iya kalah jengking. Kalah jengkingnya berdiri jalan jalan. Diam lo. Enggak usah gerak-gerak lo ya. Aduh darah gua. Kurasa darah gua. Darah gua. Nice kena. Kena lagi. What? Gak worth it kayaknya, itu gue lepas aja deh. Ganggu combo gue ternyata. Oh kamu kena kamu. Wajir nih asli juga yang tempat. Wait. Udah jadi aku ditipu. Apakah ini udah benar teman-teman? Belum. Belum. Wajir sakit banget. Sakit banget coy. Mampus loh. Oke, dikit lagi. Dikit lagi please, mati. Nice. Nah, udah kroconya udah. Nah, tinggal kroco doang. Bang, ada rekam replay enggak? Ada. Udah gua upload semua di YouTube gua, Bang. YouTube Kurniawan Dap. Ada kok. Main game fight apa tuh? Sorry. Almit. Ini kroco ganggu banget dari tadi. Bener-bener emang. Orphan gue udah mati, haya. Kena tipu anda. Kena cekem anda. Kotak. Lu rata kiri ya? Medium doang. Alamak. Ini kampung serangga. Iya nih, ngeselin banget. Muncur tuh sakit banget yang itu ternyata. Mana kena poison lagi gua. Dekatera masih bermasalah. Iya, gua paling lama ya baru tahu ini sih, dulu kayaknya jarang deh. Kemarin kemarin relik yang ada jiwa, iya emang ngumpulin relik itu lah tujuannya, biar buka segel betok. Nice ya. Dah aman terus kemana ya. Terus game lu juga rekomen game action adventure apa? Action adventure apa ya, sabar, paling Devil May Cry 5 palingan. Devil May Cry 5 mentok-mentok. Bang, cara fix Steam unable to sync gimana bang? Lagi error ini. Ini lagi error. Jadi tungguin aja ya. Jadi saran, oh iya saran gue yang bagi yang lagi main game ya, yang lagi ada tulisan gak kesing segala macem, ditahan dulu. Takutnya nanti servernya hilang. Tahan dulu. Belum bisa di fix. Ini dari Steamnya langsung. Disegel. Iya emang disegel. Kan emang dijelasin di awal kok. Dijelasin di awal emang disegel. Grafik bisa bang? Bisa. Main kemarin aja udah sempet nyoba kok. Ternyata gue di rata kanan pakai FSR ya. Rata kanan FSR. Eh bukan. High, so very high. Very high gue masih aman banget ternyata. High DLSS juga bisa. Cuman emang biar PC gue tidak berat-berat amat ya, karena sambil streaming ya. Jadi ya sudah gitu. Bahasa Steam nyuruh orang Indo buat malmingan. Please lah, gue mau beli mobil. Report guys, report. Oh Allah, apalagi ini dari tadi gak bisa tak berhenti gitu. Bentar gitu. Bentar aja gitu, kenapa lah. Wish. Umur buat touch. Game tipe kasus like gak action aja sih. Udah berapa? 60. Setting high kuat gak? Kuat. Setting high kuat. Very high kuat. Ternyata gue kemarin sempet nyoba pakai FSR. Very high masih aman. Masih playable banget. Selain DMC 5 apa? Sabar. Gue lupa lagi. Apa lagi ya? DMC. Ya DMC lah ya pasti. DMC. Apa lagi ya? Mau bilang troublemaker tapi bukan lagi. Gak tahu. Gak ingat gue. Tapi yang gue ingat DMC doang sih. Ultra sinematik ya bang, bisa bang, harus upscaling. Nah, iya benar, jangan kerja keras PC. Iya, makanya itu. Udahlah buat, soalnya kan gue buat main lama, buat streaming ya. Diamond number-nya gak diaktifin aja bang. Hah? Diaktifin? Emang ada? Gak usah lah kayaknya. Udah cukup juga informasinya. Kayaknya gak perlu damage number juga. Thank you bang, yuk.
DMC yang selain 5 yang emang bagus. Bagus-bagus aja, cuman DMC 5 yang paling rekomen. Ya karena paling baru ya. Deadpool juga bagus, gamenya kocak. Ada oh. Deadpool mahal tapi. Thank you Bang Yo, thank you. Mana sih ini? Tolonglah, kasih saya jalan lah kemana ini. Hei, saya ngasar, kayaknya bos deh. Bos kah ini? Oh enggak, area baru. Benar-benar ini map ngeselin banget ternyata. Mana kali gue ini? Oke, ada checkpoint deh at least. Oke, berarti kita jalannya benar nih. Ada checkpoint soalnya. Apa jangan-jangan gue cuma muter? Oh enggak, alhamdulillah. Gue kira gue cuma muter doang jalan. Bisa kau enggak guys? Gue pengen beli laptop. Wah, kuatin laptop dulu. Kenapa enggak jual DLC juga, Bang? Enggak ada stoknya. Sesimpel itu. Store. Yes. Edit dulu. Main core. Baik berguna kan ya? Oh enggak deh. Percaya steel doang. Crafting web. Oh, di sini toh. Kan suka banget lihat kamera kalau sudah kalahin musuh. Kan emang itu. Emang kekuatan dia kayak gitu. Wait. Ya udah singkat lagi sih. Bisa dijual. Kayak dia buat cadangan duit deh. Eh lega ben gak bisa. Kenapa gak rata kanan Bang? Gak kuat. Buat sambil live gak kuat. Ini poison resistant ini gak guna ini. Kita ganti dulu. Massively increase the health recovery from using the gauntlet at critical health. Bagus. For short duration after using gak. Using the gauntlet moderately extend duration of expire. Gak aku pakai juga. Increase attack and defense cloud step. Cloud step ya. Gak terlalu pake sih cloud step. Kita ganti ini aja deh. Boleh deh, kepepet bisa kepake tuh. Atau juga udah kebagian gote. Ya, namanya juga orang Bang. Eh, Bang Tes. Ya gitulah. Padahal emang gak sebab apa. Gak apple to apple sebenernya emang dibandingin sama Elden Ring. Habernya pendek ini. Pendek kah? Ya udah panjang nih ngerasa gue. Sebenernya tapi lawak. Bukan, dia bukan superhero, antihero. Mas, game yang dijual gak dimasukin daftar apa aja? Enggak sejauh kayak cuman apa ya, sebenarnya ada kayak Detroit segala macam, cuman yang enggak gue masukin tuh biasanya lebih mahal. Yang enggak gue masukin lebih mahal. Oh, lawan bos coy. Oke, okay, lawan bos. Lawan dia. Oh, apa lagi ini bentukannya, ya Allah, ya Allah. Itu kenapa lagi nih gue mampu, ampun dah. Oke, okay, damage gue masuk sih. Damage gue at least masuk dah. Udah dapet 2 stack. Oke, okay, nice. Isi darah dulu. Malah jadi Sonic dia. Mau kemana dia? Oke, okay, dodge. Dodge lagi. Oke, okay. Random banget jadi Sonic ya. Nice. Oke, okay, bisa sekali lagi seharusnya. Malah enggak deh. Malah. Oke, okay, si darah dulu. Ini bisa nih. Nice. Bagus banget. Pakai clone lebih cepat sih. Oke, okay, kita pakai ini dulu. Clone. Nice. Nice. Ayo, gebukin. Ah, clone-an gua mana? Lah enggak ke-spawn anjing clone-an gua. Sialan, clone-an gua enggak ke-spawn, cok. Eh, apaan tuh? Apaan tuh anjing? Apa itu? Itu apa aja? Itu apa, cok? Lucu banget, mana ada lucu monster ya? Ngawur kamu. Aduh. Klonan gua gak ke spawn, jalan. Oke, nice. Oke, ternyata habis. Anjir. Oke deh, untung dia kebakar. Nice. Gabut banget skill itu, sumpah coba. Malah polden ini. Kesel banget gue skill itu. Aduh, salah. Terus dulu. Wah. Mas di maintenance ya? Iya katanya lagi down. Eh, ya begitu ya. Tungguin saja guys. Oke, dia glinding sini tak gebuk ya.
Kota. Gelinding-gelinding aja lu, kesel banget dong saya tuh. Modar lu. Dapat coy. Cuma serang enggak tahu. Getek 1650 kali stok kuatnya kuat lah. Radobaan. Bang, info di mana ya? Enggak ada. Gua enggak tahu infonya, cuman ini banyak yang lagi bermasalah Steam-nya, jadi kayaknya emang lagi down aja deh, Bang. Banyak banget soalnya. Enggak bisa login lah, enggak bisa online lah segala macam. Kayak Go ya? Yes, bener. Waduh, di mana Steam lah? Steam. Belum tamat belum? Masih jauh, guys. Masih gua chapter 4. Selesai chapter 6. Masih jauh. Selamat coy. Ya, gue main sehari juga gak panjang sih ya. Cuman main 4 jam doang. Yang rar gak ada bang. Gak ada. Bajakannya gak ada. Kurang tahu bang Sony. Kurang tahu tuh. Erlang bang. Ya belum lawan Erlang lagi gue. Belum coy. Oke. Okay. Kayak ini dulu. Nice. Iya monyet semua bang. Gue aja gumos sebenernya. Makanya gue besok cepet selesai nih game. Biar mengganti inilah. Biar mengganti FPP orang lah. Isinya monyet semua. Ada item ntar. Mantap, long terakhir ternyata chapter 4. Oh oke okay deh. Susah banget. Oh lu oh iya lu chapter berapa sekarang? Chapter 4 apa udah tamat? Berapa bulan lagi ya? Paling berapa bulan? Gak 10 ya? Gak bisa kah? Bisa kok, beberapa orang bisa kok. Lo jadi bos, bukan jadi bos lagi anjir, jadi musuh biasa. Lawan ah. Enggak betul. Ya enggak kena. Kamu. Ya mana gua. Ya Allah, ternyata sangka gua dimau tepar kan mau nyerang gua. Kamu ah. Wait. And tung. Steam kenapa pas lagi down? Asalnya ada game new lagi nggak? Next Space Marine 2 palingan. Berapa kali tanya sampai tempel sih target gamenya? Iya tuh. Dan udah tempel juga masih ada yang tanya. Abis ini juga gameplay gue kecilin, tulisannya gue gedein deh kayaknya. Worth it nggak menurut lo? Worth it, worth it. Tetap worth it kok. 17.000 tetap worth it sih menurut lo. Bagus ya. Enteng banget, ya kan? Enak kan Bang Iwan kan? GX150 mantap emang. Ini jadi daily gue nih. Dosa kayak kurang gitu ya, animasinya emang gak terlalu, gak inilah, ada jeda-jeda dikit deh. Emang gitu. Apalagi animasi lesitnya, aja gak enak banget. Ini apa sih, ini yang kecil-kecil ini, udah lagi lah. Lagi lawan mak lu nih gue. Oh Allah, sekarang kena lah. Emang minta login mulu ya bang, gak tahu bang of Greener, emang kayak gitu. KL Doge enggak ada beda. Tapi baru beli persona, kelarin persona dulu belinya ini, nunggu diskon aja tahun depan atau akhir tahun juga diskon seharusnya. Main di full HD saya. Catatan kosong enggak bisa. Ada perinya, Bang, kalau timingnya pas negate damage. Hah? Perinya? Pakai peri yang mana? Mentok-mentok cuma pakai rock doang. Roco Elden namanya beda-beda, ha. Enggak, beda ya, anjir beda orang ya. Agak beda. Pusing banget lawan lon terakhir kayaknya under level deh. Mungkin, lo level berapa sekarang? Gue level 60 sih sekarang. Sejauh ini masih aman level gue ya. Belum merasa ada kurangnya sih. Ini yang arah balik tadi kan itu. Jadi kita kesini berarti. Yang combo like attack terus heavy attack pas musuh nyerang. Oh, bukan Perry dong. Emang ada skillnya kok itu. Apa? Upgradean skillnya dia. Jadi emang ketika lo pakai heavy attack dia ke negate damage-nya. Berkurang lah. Apalah yang gue pikirkan dari megang tuh. Bos. Tangan kanan Buddha. What the fuck? Random amat. Ini parasit ya. Weh, jauh amat itu. Mau ngapain dia? Wah, anjir. Nembak aja. Ya kena juga ya. Eh gak usah kemana-mana lu. Ini random banget dari tadi bosnya. Atau power aja bosnya. Apaan dia lu? Eh dia lu tuh apaan aja di atas. Eh gak kelihatan nih, gelap lagi. Bila
Random banget bosnya. Ya itu skill high risk high reward ya sih. Gua pakai kok itu. Emang pas jadi pas heavy attack enggak terlalu sakit lah katanya. Soalnya animasi di sini stance-stance-nya lama-lama. Jadi emang kadang harus di TB emang. Gua sabar. Random banget ini bos. Lu ngajak-ngajak kepake. Eh, apain dia? Ngapain dia? Mau ngapain lagi dia? Ah, bentukan keluar juga aslinya. Airnya keluar juga lu. Keluar juga lu, ha? Ah, kamu. Ngeselin aja. Rock solid ya, rock solid. Tapi gua males gua main pakai rock solid. Mager banget. Lah, kemana lagi dia hilang? Oh, ini dia. Eh, makan di baby Thanos tuh. Makan tuh baby Thanos. Eh, anjir lah. Random banget bosnya ini. Mana dia? Hilang, cok. Mana dia? Bye-bye. Patka yang lagi ngilang gak tau kemana. Item kereset? Enggak, gak kereset. Dia gak mati. Keusir ruang. Ada mommy, belum ketemu mommy coy. Patka nanti bentar mandi lumpur. Halah. Eh, itu bakal kecoa. Eh, itu kecoa emang. Ah, gak tau. Ah, bingung gua. Intinya gak ada yang bener dah. Oh, ini cewek yang tadi nih. Oh, jadi jembatan ya. Oh, makasih lu mbak. Eh, ini mbaknya nih bantuin kita. Ini cowok pet. Gua takut nih. Biasanya tiba-tiba jadi cowok nih biasanya. I've laid your path. Oh, enggak. Cewek-cewek guys. Cewek-cewek. Bukan Lana. From now on, we're both on our own. Okay, makasih mbak. Tell me, monkey. Monkey. What's it like out there? Enak. Beyond these mountains. Enak kok, terang, gersang. Ada yang salju dingin kok. Eh, sedih kayaknya ini ceritanya sedih deh. Mereka kayak di penjara tempat yang gelap gitu mereka. FPS drop? Ya kan FPS drop kah? Jadi gue aman sama. Lumayan woy, masih tercengang gue sama grafik. Iya, Unreal Engine 5 kalau orang ngeliat orang pakai rata kanan ya. Buh, gila cakep banget asli. Kemarin yang sempat nyoba di rata kanan juga emang cakep. Cuman yang ngelag. Main medium aja cukup. Oke deh, kita ke sini aja deh. Eh, benar kan ya gue kesini kan? Oh iya benar. Halo yuk. Oh Allah, jembatannya. Gak ada yang... Oh ini apa nih? Ternyata ada sebuahnya Wukong bang. Iya katanya Wukong katanya. Spoiler alert ya. Telat banget gue ngomong spoiler alert ya. Kesini. Eh gue udah ke spoiler sampai akar-akarnya. Udah kayak sudah lah bodo amat lah katanya gue. Di hari pertama udah kena spoiler. Berarti oke okay, gue ngelak-ngelak lancarin. Paling lancar di 2K. Oh bisa di 2K ya? Masih nyempet di 2K ya? Ya gue di 1080p aja kemarin sempat nyoba ternyata masih amannya di ini very high. 2K berarti high ya, masih aman berarti. Meltanya untuk sekarang worth gak ya? Udah paling murah deh kalau gak salah staff itu. Soalnya biasanya gak segitu. Cerita Wukong asli apa clone ya? Ini lagi clone ya kita. Lagi clone. Ini gak ada apa-apa ya. Udah paling murah sih itu staff. Emang gak ada obat ya, ada Unreal Engine 5 cakep banget. Di PC bang, ya di PC gue. Kita transform dulu bang, nanti. Ah ini Patka ya. Kayak Patka kena hipnotis gitu ya kayaknya. Gara-gara apa namanya? Gara-gara kena apa sih? Needle-nya itu. Needle tuh apa ya? Jarum-jarum. Kena jarum emasnya dari si cewek ini nih. Hai, udah gue bilang. Gue paksain ya pesawat kalau nggak aman pesawat bang. Kayaknya chapter sedih deh ini kayaknya. Sorry mau dulu, santai bang Hanma, aman. So excited about the wedding, been dreaming about yours, little brat. Ih cantik. Eh cantik cuy kita.
Mantan ada berapa? Gak ada. Hey, look, the groom's here. Apologies for keeping you waiting, sisters. Wow, is he really the one mother's been expecting? I thought he would look better. Yang mana bang, yang mana? Yang baju hitam. Gak kelihatan ya di kalian tapi ya. Ya di kalian gak kelihatan. But quite a fighter though. Had to use mother's ancestors. Gimana gak ada map ya? Gak ada. Sedih lagi nih. Ini kayak sedih deh. Aren't you diligent? Mereka tuh kayak buangan gitu di sini. Such a rare catch. Why not let our sisters have it first? Think before you talk. Ini chapter sudah dipakai. Oh. This is the one mother is set on. Ya, stop, benar. Benar, stop. None of us would like the results. What would this marriage change? Mau nikah sama Pat Kai, anjing. Seriusan? We are bound to this ill place one generation after another. Even you like this farce. Go. Go ahead and watch. Sisters, the feast is yet to start. Don't tell me you're drunk already. Right, he's nothing but mother's meal. No need to make a big fuss over him. Here, he is all yours. You've done great. Wait. Mother has grown soft with age, and the girls are too young to know better. But can't you see it's all wrong? Yes, but try to think from her position. We're her children. This is what we do. But I am on her side. For decades, she's been tortured by her wound, all thanks to this dumb thing. Nenek mantan kekasihnya. Oh, mantan kekasihnya. Mantan kekasih pakai. Dabing Cina enggak kakak. Let's worry about that later. Though her joy is borrowed, it's still joy before it's returned. Mantan kekasih Patkai atau neneknya Patkai? Neneknya, neneknya yang dia. You, come with me. Neneknya mana sih? Kita belum lihat ya. Ahead is mother's chamber. Now listen carefully for your own good. Mantan kekasih neneknya, nenek, nenek. Mother is nice. Only she prefers to dine alone. Ayo, umur mereka berapa ya? Dari dulu begini cinta deritanya sudah tiada akhir. Especially her eyes. Hurry, we are running out of time. My words, keep them in mind. Go, there's no time to waste. Apa ini gimana bentuknya? Wartet Bang Rahma aman. Pakai dana bro, dana. Apa nih? Kenapa nih? Eh beneran nikah? Ini mau nikah nih beneran. Eh kok gak bantuin kayak apa kayak? Gimana bentuk kan nenek? Si nenek nih, udah nenek-nenek nih. Mantan nenek. Anjir beneran nenek-nenek coy. Sifatnya lagi ini deh. Lagi kena hipnotis gitu deh. Lagi under control. Years up there haven't been kind to you. But you're with me now. Aduh, gue gak nonton Journey to the West sih. The feast begin. Udah nenek aja masih berasa orang cantiknya. Gue udah nonton Game bagus bang, 24 teman. Udah Wukong, biarin aja mereka bahagia. Ya, stick gue disconnect. Stick gue mati, dah. Nenek-nenek bawa tanah kah? Gak tahu tuh gue juga. Kita nggak nyelamatin lewat mana ngelamatin si Patkainya? Kita sebut langsung turun nyelamatin Patkai kita. Agak. Oh si itu mantan kekasihnya Patkai. Oh wala. Anjir gue nggak nonton Journey to the West sih jadi nggak terlalu paham gue. Game kayak gini offline bro. Oke deh ke mana lagi? Ya? Oke deh sini nih. Ya, gila cepat banget ya bos-bosnya. Gue nggak kerasa dari tadi lawan bos mulu. Nggak nyampe setengah jam 4 bos aja gue ngelawan. Hampir setiap 10 menit ya. Nggak, bukan nyari kitab. Udah selesai nyari kitab kan. Buka segel bro. Buka segel Wukong. Eh ada chest ntar.
Ada chest. Alah, enggak bisa dibuka nih. Kita berubah dulu lah. Next staff lu, Bang. Wait, wait. Kenapa staff gua? Kata habis ini nih. Anjir, rusuh banget. Rusuh amat aja. Nice. Cakep. Umpar rusuh banget. Oi, rusuhnya. Lu yang rusuh, Bang. Mana ada? Lihat nih. Tempat kecil begini macam ragam musuhnya. Sumpah rusuh banget. Woi, udah lagi lah. Allah Akbar. Ini pergi dulu, pergi. Rusuh banget tuh situ. Ini apa lagi yang nabrak gua tuh dari belakang? Ah, lu anjir naik level gua tiba-tiba. Lah, ramai banget di sini. Mana gua enggak ada skill, enggak ada mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepet. Tahu anjir. Ramai bet. Total udah 20 jam. Padahal anak 90-an dulu, anak dulu nenek itu cantik tuh. Enggak tahu sih. Petak. Halah, enggak kenal lagi. Ya Allah. Susah banget, kesel banget. Yo. Apa itu? Ayo lagi rusuh ini. It's in the house. It's in the house. Hilang aja, Bang. Sudah putri. Gak bisa, belum bisa gua. Gua dihukum lalat ini, gak dihukum dewa lagi gua. Oi, udah lagi lah. Udah lagi-lagi OST nih. Oke, kita dapat lagu ini ya, dapat soundtrack. Harusnya dapat buff kita. Bertahan setiap hari demi mendapat kitab suci dengan dukungan. Oh, sebelum dia berubah jadi ini ya, sebelum dia dikutuk ya. Gerah sakti yang gua bel doang. Alah, cok, sumpah cok. Mau pakai skill enggak ada mana gua, cok. Gerah sakti. Cabut, lari. Gerah sakti. Ngilang aja gak ada. Mau ngilang gak ada skillnya gua. Mananya kagak ada. Cok, yo. Rusuh banget lo, cok. Ah, super aja ada yang gitu lagi. Nyah. Balik dulu, ini udah balik. Lord akurat hukum. Rusuh aja. Gerah sakti. Lama dari tadi, tapi nanti baru muncul. Iya, Bang Nurha. Ya, udah lama banget ya itu ya. Thank you Stuck, thank you. Udah lama banget itu. Udah gak ada lagi tuh acara TV-nya di Indo. Thank you Stuck, thank you. Nah, ayo tadi cek staff ada apa gak ya. Pakai polden, Bang, nyerangnya sambil gak stagger. Oh iya, polden gak pernah gue pake coy. Tadi buat tidak dibuat malah gamenya. Gak ada coy, ceritanya berubah. Lanjut ceritanya dia. Kerasa ki. Bisa berapa jam GP tadi full charge? Kurang tahu gue. Gue belum pernah full charge soalnya. Ini full charge sekarang udah OTW berapa ya? OTW 8 jam juga belum ini. Enggak 8 jam sih. 6 jam ada deh. 6 sampai 5. 5 sampai 6 jam belum charge lagi. Dari full charge. Rise of Gun bagus enggak ya lagi nyari game simulator? Rise of Gun enggak pernah dengar tuh. Gua enggak tahu tuh game apa sih. Rise of Gun suruh ngapain tuh game-nya? Oh iya, cek staff gua. Staff mana staff gua? Staff. Rise of Gun game apa tuh? Gua pakai ini cuy sekarang senjatanya. Oh, ada upgrade-annya juga senjata ini toh. Ini belum. Ini gua mau bikin tapi kayaknya enggak terlalu worth deh kayaknya. Oke, enggak gua bikin sama gua. Oh, senjata harus dijual kalau enggak salah. Enggak tahu gua, enggak pernah itu. Cek build. Build itu berarti ini ya. Spark ya. Build gua lebih ke ini. Survival tuh. Survival semua. Sedangkan ini kagak ada. Bisa berapa tuh? Rakit senjata gua enggak pernah kesap. Jujur enggak tahu gua. Tapi saya ada di bawah, bro. Wait, spirit shards. Spirit shard guna enggak ya? Recover a moderate amount of mana upon crashing the mobile. Oh, berguna coy. I'll take that. Nah, itu enggak guna.
Kesima bener no longer boleh sih kepake sih itu sebenarnya. Ini kepake. Gameplay sama Kena kah? Meh, kurang lebih lah. Itu ada 5 apa enggak di spin? Ini lagi mau dipakai. Plug of mini. Apalagi ya? Masih reduce custom jumping. It's not more increase the focus gain from perfect dodge. Boleh sih sebenarnya. Ada swinging like attack starter, temporary more damage, boleh deh. Apa enggak usah ya? Enggak usah deh. Mending gua upgrade ini. Lo main Pilar Sense ya? Iya, main Pilar Sense. Kayaknya paling aman soalnya. Thank you Bang Sarah udah bisa main sekarang Wukongnya. Alhamdulillah, mantap ya. Mantap, mantap. Gaskan Bang. 3070 Ti. Enggak, gue buat biar enggak cepet panas aja Bang Romi. Kalau mau gue di very high juga kayak aman aja sebenernya. Emang guanya aja. Enggak terlalu mentingin grafik juga soalnya. Mas Tomb Raider 2016 bagus nggak ya? 2016 yang Rise aman kok. Tomb Raider mah bagus semua, aman-aman. Apa sih dari tadi? Aduh, sabar, salah gua. Salah-salah. Udah main FNAF Into the Pit belum, Sal? Game yang pixel kan itu ya, nggak salah ya? Belum sih kalau yang itu gua. Ya, salah. Salah sekali, gua lagi di atas malah gua bekuin. Halo Bang Ha, abis jadi GoFood buat doi anjay. Persen tadi. Perasaan tadi bukan GoFood deh, perasaan tadi alasannya. Kayak beda lagi deh. Jika menurut ngos-ngosan ini game full HD high Bang. Aneh ngos-ngosan ya. Wajar sih Bang, emang berat gamenya gua akuin juga. Emang berat. Tapi berat gua hawal. Sangkain berat kayak gak jadi. PKVK apa Bang? Spek PC gua lengkap di bawah bro. Oke ini ke, oh bukan ini arah gua balik. Oke oke, berarti ke arah sana berarti. Ya, arah sana. Kayaknya gue lupa lagi. Kayaknya arah sini deh. Ah ya benar 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 benar. Ke sini. Jadi jembatan kan? Anjing gue salah, cok. Jalan. Enggak, gue salah, gue salah, gue salah. Gue salah, gue salah, gue salah. Wait, wait, wait. Benar tadi, benar tadi. Setting after dari barat. Itu resnya berapa? Gue main di full HD doang, Bang. Barat terus sana kan meskipun tinggal kayaknya itu. Tiba-tiba gara-gara GoFood nggak jadi, coy. Itu penting itu. Itu antara hidup dan mati itu. Steam normal nggak, Bang? Nggak down. Katanya lagi down katanya. Katanya lagi down sih, bro. Tapi nggak tahu ya sampai kapan. Bang, bosen game tour. Anjay. Tamatan lah. Soal game tour mah saya nggak akan mainin terus ini mah. Ini Souls-like ya, Bang? Iya, ini Souls-like. Ini lebih susah dari Elden Ring ya. Dan normal, oh dan normal ya, mantap-mantap. Gua download cuy, gua download malah error. Udah ya? Udah apa belum nih? Ada yang udah nih belum. Tanya tahun ini tapi gak ngelawan Dewa Erlang Bang. Kayak katanya Erlang tuh secret mission deh. Full HD bro, 24 inch. Itu nyari Biksu ya Bang, bukan nyari kitab suci. Enggak, udah gak nyari kitab suci lagi kita. Ke sini ya. Aing kemana sih? Sabar-sabar. Oh ini deng. Level berapa Bang? Level 60-an gua. Level 60-an. Sumpah ini map nyasar sih, gue kayak di chapter 3 anjir sumpah. Sebelah mati 40 kali lawan Erlang, gue kepo sih lawan Erlang. Tapi wajar ya bos terakhir kan. Kawan lagi masih lama, Elden itu nomor 1, jangan tanya itu mah. Emang katanya ini game jauh dari ekspektasi, emang mereka expect apa ya? Maksudnya, gue juga gak tahu sih ekspektasi mereka. Kalau gue mah ekspektasinya Souls like, ternyata bukan ya sudah. Cuman kalau ekspektasi lainnya gue gak tahu deh gue. Kayak perasaan ini game bagus-bagus aja gitu, game action gitu, story-nya juga oke. Kayak aman-aman aja gitu. Gak tau udah gue ekspektasi orang apa. Coba banget 66-1, gue chapter 2 level 25. Farming lu berarti ya. Farming-nya berasa berarti. Farming bikin cepet naik level soalnya sini. Naikin level juga gak sesusah yang lain kok, game-game lain. Mending 24 atau 27. Kalau full HD sih 24 yang paling aman ya. Kata orang 27 agak ngeblur katanya. Gue sih pribadi belum pernah. Beberapa review yang gue nentuin kayak ya ternyata mirip God of War tapi not bad. Ya memang kayak God of War. Mungkin mereka kira apa ya. Gue juga bingung sih apa yang diekspektasi ya. Soalnya emang kayak game God of War aja sih. Kayak God of War cuman versi China ada gitu doang. Dia kejauh sih bang, belum main mending Wukong Elden Ring. Kalau gue tetap milih Elden Ring bro. Kalau gue jujur tetap milih Elden Ring. Tapi jujur itu karena ini ya.
selera sih. Itu jujur Elden Ring. Kontennya jauh lebih banyak di Elden. Replayability ada, replayability-nya. Kalau ini game sih feeling gue ya, ini game ya. Feeling gue game ini cuma sekali tamat doang. Sekali tamat udah. Kalau settingan grafik gimana, Dap? Medium aman aja, aman. Medium gue. Very high juga aman. Souls-like triple A open world ya. Tapi selera sih guys menurut gue. Jadi kasusnya tuh kayak pertanyaan di tahun 2022 GOTY-nya itu, God of War atau Elden gitu. Jadi back to selera ya. Gue ngerti sih kalau ada orang yang benar-benar demen ini. Ada yang lebih milih ini dibanding Elden malah. Bisa masuk, bisa aja gitu. Ini GOT, GOT juga bagus tuh. Playtime gue berapa? Gue sejauh ini 20 jam. Beli PC yang bajakan ada gak sih bang? Beli game PC yang bajakan? Tanya mah ada sih. Kalau tanya ada mah ada. Elden udah dapet, gue udah dapet. Sorry Elden, yes. Tapi gak semua orang suka ya. Could never have known that. I've hidden upon his garb as a pattern. Ya selera bang Fos, makanya kata gue selera aja. Soalnya dua-duanya game bagus, kecuali ngebandinginnya game Rise of Kong, game King Kong kemarin sama Wukong, ah itu salah itu. Dan itu menang Wukong. Ya Long, anjing Longnya ini ternyata Bang Yuan. Nggak Souls like guys, tenang. Tokennya nggak bisa disimpas lari, nggak. Wukong kemarin. Last long ini yang terakhir ya? Katanya susah ini katanya. Katanya susah nih. Jangan bilang ini yang. Wah ini jadi sosek nih tiba-tiba nih. Long-long nih biasanya susah-susah nih biasanya nih. Petir-petir lagi. Oke, kita pelajarin gerakannya dulu. Wah, ini tebel banget bro. Oke, gue bakal lama di sini guys. Sejam ada nih kayaknya. Waduh lawannya nggak enak banget. Wah anjir, bisa ngilang juga lagi beliau. Sialan. Oh gak ke Steiger pula lagi. Oke deh, bakal lama nampaknya. Belum tahu ada face-facean juga lagi. Tup, buruk tup. Oke, nice. Nice lagi. Aku udah belinya 20.000 bang. Sepil. Tebel banget darahnya asli. What? Wanjir lagi ternyata. Kampret. Wah ngebuff ya. Apaan itu cowok? Wesh. Woi, ternyata nih masih. Wah, mati cok. Gak ada face, cuman berubah. Oke deh. Senjata lu up ya nih, udah mulai berasa nih senjatanya udah kurang nih. Bang, kalau pakai RTX 4070 dapat free ini game kah? Katanya dapat 4070 super. Nggak tahu ya masih jalan apa enggak itunya. Cor kan rata kanan bang, bentar mau lihat nih. Nih lihat aja nih medium nih ya. Bagusnya tak Elden Ring lah. Sama Elden Skibidi ya. Nih. Oh, rata kanan nih. Bisa slack nggak tuh? Nggak lah. Tuh. Ya, kalian menentukan lah tuh. Emang kalau di hutan tuh chapter? Hutan tuh chapter 1 itu. Tuh. Nggak lihat aja tuh. Gue mager gue juga pakai ini. Itu aja tuh. Lihat aja tuh guys. Ini gue main medium nih. Open world enggak open world kok. Ini was tebal banget gerakannya. Iya. Lebih males listriknya sih sebenarnya. Ya kalian lihat aja lah perbandingannya tuh. Langsung kerasa FPS drop-nya jelas. Bagus banget bang kayak dunia nyata. Jadi sinematik berarti main sambil bergerak kayak di film atau scene-nya. Real emang bagus sih itu. Oke deh, pertanyaannya cuma satu sebenarnya.
Emang senjata gue yang kurang damage. Ini damage gue 80 nih senjata ya. Senjata gue 80 nih. Gua bikin senjata paling tinggi damage-nya 80, nggak ada lagi. Yang level 100 gua belum bisa. Jadi emang bosnya tebel aja berarti. Ayolah. Nanti kita panas ke 600 ya. Emang bosnya kerat ini, emang bosnya kerat sih ini. Ini udah senjata paling sakit dah. PR. Item itu udah drop dari dia bang. Item nah udah fix. Ya sudah. Sudah memang waktunya kita try hard ya. Anjing. Bakal try hard gue. Pakai yang racun senjatanya kan sudah. Ada senjata racun anjir. Beda dikit ya bang. Ya gak beda jauh. Ya lihat aja tadi kan. Gak terlalu beda jauh anjir. Poison. Emang ada senjata poison anjir? Cloud step, light attack, kagak ada. Ini heavy damage, kagak ada anjir. Besok nonton RQ Nathan ya? Iya, Bami Jeff, bener. Makanya bete banget ini gak nih. Gas bang, 1 jam tak lakonin. Nama ini, bukan itu yang dari Windows. Gak ada deh berarti. Ya udah deh, mau diapain. Critical health, ini enggak. Kayaknya gua harus bikin gak ya? Pakai spell yang summon ular poison. Sang spell. Kalau spell berarti di sini ya. Wait. Spell yang ini ya. Yang ular. Wait, ular mana? Mad Tiger. Oh, Mad Tiger ya. Scorpion Prince. Ini bukan. Halo, Mate, halo. Yang summon ular. Wait, ada enggak gua? Centipede ini kah? Bukan anjir. Yang mana coy? Enslave Excel Hermit. Enggak ada deh. Lu belum lawan dia, belum lawan coy. Chapter berapa emang? Chapter 1. Enggak suka dub Cina, Bang. Gua males baca subtitle. Media share enggak? Itu Bang tadi ada poison, hah? Poison. Wait. Take the front like to shock surrounding instead of feeling damage. Sakit po, hack down apa, poison. Oh ini, scorpion tapi hitungannya. Bukan yang ular. Ada bahasa killer itu kali. Ih, gak ada ularnya gua. Kayaknya gua pakai ini deh. Wait. Coba gua pengen ganti deh. Kayaknya bosen gua pakai Thanos mulu. Non white ini apa? White spin and live down the target plus support auto. Get from a tiger or my to push action memory damage to the front. So one or more. Coba ini deh. Yang bos pakai kipas di chapter 1. Kelewat di chapter aja yang mana? Gue ketinggalan bos chapter 1 jadi Sentron. Nggak ada ya. Hah? Chapter 1 di mana anjing? Gue chapter 1 ada yang ketinggalan. Di mananya? Bukan sedikit bos kah? Enggak. Gue mau nyoba dulu deh, mau nyoba lawan dia lagi deh. Yang kelewat cok. Sering kelewat, ada bos kipas pake ular venom. Gak tau gue. Ya nanti balik lagi deh kita. Bosnya di yang bos yang ular, apalagi itu. Belum ular anjing. Anjing, chapter 1 cok. Ya udah deh. Tiga ya. Darat tiga suku kan tiga ya tiga juga kah wah itu dua tiga tiga hanya udah ngebuff aja beliau. Apaan tuh? Wanjir. Oke, pas dia nurunin aja ya. Anjir lah, gak bisa isi darah lagi kalau kayak gitu. Masih geli banget damage-nya. Gak expect game-nya susah. Gue biasa main game story kayak God of War. Kalau main God of War di yang difficulty hard ya.
apa bedanya Soulsborne sama Souls-like? Soulsborne mah game yang Dark Souls, Bloodborne, atau Soulsborne. Kalau Souls-like tuh Gateway. Jelek banget. Kalau ada Festival Venom tipis banget darahnya. Jadi berarti kita ke chapter 1 ya berarti ya. Di mana anjir? Di mananya tapi? Bang, itu tokotnya nggak bisa di-charge gitu. Ada charge-nya, cuman gue pakai yang ini, pakai yang manjang. Di mana anjir? Apa nama bosnya? Bisa balik chapter sebelum bisa, bisa. Apa nama bosnya? Download game ini berapa lama, Bang? Sejam setengah. Guanyin. Bentar. Apa namanya? Ular itu apa sih? Snake. Yang mana ya? Nama bosnya apa? Thanos Gold udah. Snake Trail. Thanos Gold udah. Snake Trail ini deh. How to get bambu ke Guanyin Temple. Cemit baru saja memberikan 1000. Bang Gamescom Asia katanya bakal diadain di Indo, itu valid gak, Bang? Gak tau, gue nggak. Kalau iya lu kesana gak? Kalau iya gue sain kesana. Kalau valid beneran gue kesana, gue gasin sih. Thank you, Mit. Iyalah, Aji Mumung saya di Indo. Oke, ke Guanyin Temple. Aduh, salah pencet. Udah. Cek, ini lagi cek nih. Menurut gue masih kira sama susahnya. Wah, iya kah? Maybe ya, kali ya gue ikut temuan lah. Sehabis 128 juga sejam setengah. Provider apa menjer? Gue pakai Biznet 150. Enggak, lagi up jadi 250 Mbps. Gue downloadnya itu pokoknya per 22 sampai 28 MB per second. Bentar kok. Bamboo Grove ini sini. Tadi ada, udah lihat tadi gue. Berarti ke ini Guanyin Temple. Harusnya cari Snake Trail. Biznet 420 gua. Beta infonya dia kita memang cuma valid, gua masih belum tahu. Seharusnya sih bisa valid. Seharusnya valid ya. Kemungkinan tinggi valid lah. Kalau sekiranya benar Gamescom di Indo ya, ya hajar lah. Saya mau nyoba game-game juga, game-game demo terbaru ya. Ya anjir, ganteng atau stiker fish. Guanyin Temple. Guanyin Temple terang amat ya. Oh, ini yang lawan Baby Thanos enggak sih? Sama serigala ke sini nggak salah. Berarti open world ya, bisa kelewat bos? Nggak, linear, tetap linear kok bahasa. Cuman linear ada explore ya. Oke, bener kesini. Baru chapter 4. Kalau pindah chapter gitu pindah lokasi doang atau XP aman? Semua aman kok, semua aman. Lelah menunggu kepastian stiker, cukup tahu. Tidak ada yang pasti ya di sini ya. Nyapa yang hal dengan vital amor keras. Yo imit, bener banget. Ini jadi drama. Ke kiri ya, kalau nggak kanan nih kan. Ke sini, terus ke sini. Oke, terus ke sini, terus itu ke konsep linear kayak Sekiro ya, kayak Sekiro bisa explore. Oke, ke sini. Lempan tidak perlu dibatkan, tahu tuh emang aneh. Chapter 3, Bang, 4K. Chapter 3 4K. Ke sini, 252D cukup tahu. Sepuh nih. Enggak ada minimap, enggak ada, Bang. Lah gua udah ke sini. Lah ini mah gua udah pernah ini mah. Gua udah pernah. Terus kemananya itu? Nama tempatnya Snake Trail. Terus itu All Boss Chapter 1 Black Kong. Go plus Sekiro, yes. Spek PC-nya apa, Bang? Ada di bawah. Main game ini aja enggak ada map, main insting aja. Iya, main insting. Bulgar udah, Wandering White udah, Guangzi udah, Ling Sungzi udah, Baoli Luguhleng. Pandu. Gungmo udah. White Child Noble udah.
Black Bear Girl udah, The Red Long udah. Lah udah semua anjing, yang mana dong? Pokoknya bos pakai kipas, wait. Pokoknya bos pakai kipas ya. Mana dengan jomok, enggak ada ya. Pakai kontak pakai stick, Bang. Bukan sebelum Thanos ya ular ya? Nah, makanya gitu. Entar lu. Kipas. Coba. Guang Mo anjing. Guang Mo bukan sih? Yang ini ya? Coba wait. Oh, yang ini anjir. Yang ini, Guang Mo ini nih, yang ini. Iya, ini pakai kipas. Oh, ini mah udah anjir. Iya, ini coy. Yang ini ternyata. Eh, ini. Oh, ternyata sangka gua opsional, coy. Emang ini ular ya? Emang itu ular ya? Itu ya elah, gua udah bolak-balik jauh-jauh ternyata ada sialan. Mana mungkin bos enggak ternyata. Salah. Salah. Kuat Bang Galio Ahwan. Nah, yang langsung mata ular bukan. Ternyata salah semua. Ya sudah, emang tuh ular ya? Berdiri soalnya. Korenya spellnya belum, sabar rest dulu. Di mana Steam, Bro? Oke, gini ya. Oh, ya Allah, ular itu tuh maksudnya. Astaga, sangka gue bosnya kayak ular. Itu cara makainya sambil hit combo. Berarti gini, wait. Ulang. Gini ya, set. Nah, gimana? Jadi lembek. Coba kita langsung coba ya, Belum tamat gue. Gue kan masuk game Soulslike atau AAA? Nggak Soulslike, nggak. Gue kalau AAA nggak tahu masuk apa nggak. Cuma nggak Soulslike ya, yang pasti. Oke deh, lanjut ya. Keluarin dulu. Oke, berarti di debuff dulu ya berarti ya. Tapi gue yakin mati lagi pasti. Ngapalin gerakan lagi nih. Di Steam doang Bang Pisang Goreng. Di Steam doang itu. Gue tuh ya sebenarnya ya males main ini kalau ini sih. Thank you Bang Jajang Miang, gue berkata. Soulslike nggak? Kemalasan itu cuma satu sebenarnya. Ngapalin gerakan. Padahal gue gak berdari source lag tuh biar gue gak ngapalin gerakan aja. Terus siapa nguntar HP gue? Iya juga ya, kayak internal HP ya. Iya benar Bang Jeffrey, ini game tamparan buat barat kan hitungannya. Dev barat. Oke deh. Jangan bilang ke cancel, babu di cancel. Langsung di cancel sama si kampret ini. Gak jadi batu itu nanti berarti deh. Dodge ngasal-salah. Nah, ini cepet banget gerakannya. Oke, pas dia ngayunin ya. Oke, pas dia ngayunin tuh dodge loh. Gas Bang, itu latihan ya nih. Latihan nih. Enggak gitu ya. Enggak di nolin juga ya. Oke, nice ya. Tuh, nambah nih. Jadi 5. Bener banget sih tuh. Anjing di tongkat di atas tongkat juga sih bisa di cancel sama dia. Iya sih ternyata. Anjing lagunya keren apa dah? Lagunya keren anjing. Lagunya keren. Aku naik MH World dulu lah, gas tau. Abis itu langsung beli MH World. Ya kan bener, nambah lagi. Berarti setengah darah nambah ya.
gue spam bullet dong dari tadi. Gak ada main timing-timingnya sama sekali. Wajar, lupa gue. Oh, gak bisa jatuh dia. Oke. Dodge. Se-dodge. Nice. Lupa gue yang itu. Aing nambah lagi gerakan dia, kampret. Tambah lagi gerakannya. Wish. Wah, meledak. Soal seleksi ini, Bang. Ya, seralah anggapan kalian. Soalnya developer sendiri yang ngomong ini bukan Souls-like. Bang, emang harus mabar sama gue? Boleh, gaskin. I'm just a mental looks. Kalau buat game kok kayak beda ya? Hah? Iya kah? Ya sama aja gak sih? Lebih ke VGA mah kalau main game mah. Oke, mati dua. Udah umum lama ini. Yang long-long gini tebel banget asli. Yang long, pokoknya yang gampang ya, yang susah tuh Shenlong. Ah, emang ini nih, ini jahanam nih bagi gue. Bukan susah tapi susah, ya. Ya kayak lu main God of War di graph apa namanya? Difficulty sulit, ya. Yang ngaruh kalau ke VGA, iya makanya itu. Lebih ke VGA. Bisa mah ada rata kanan kuat berapa FPS? Gua enggak tahu sih, tapi rata kanan gua live kemarin aman banget sih. 60-an tuh masih aman. Batu nih asli. Info grup Facebook kurang tau. Gue juga main di hard juga begini. Apakah sebelum? Iya makanya itu. Go Ragnarok. Go juga main di hard juga susah. Apakah selesai? Kagak. Sih udah bisa kah? Kurang tahu gue bang. Udah tadi aman soalnya. Oke okay deh. Oke okay, jadi cancel. Nggak ada door kaget, nggak ada door kaget. Nggak ada. Oh, analog kah ini? Nggak kaget, kalau begini mah nggak kaget, aman. Et. Peringatan darurat, kenapa itu anjir? Kenapa itu cok? Kenapa jadi horoy? Nggak ada bilang di full, nggak ada. Apa itu? Apaan tuh anjir? Informasi dari pemerintah. Apa nih nih? Gak ada ya. TV saya gak ada ya. Di TV saya gak ada begini, gak ada. Gak ada ya. Gak ada dodo. Thank you Bang Cyber kakak. Gak usah aneh-aneh anda. Thank you Bang Cyber, thank you. Worth it gak ya gue pakai yang tadi ya? Quality itu bang. Oh yang di demo itu. Gue gak tahu videonya, gue cuma tulisan doang. Gue malah isi Odin Dragon daripada Valkyrie di go sebelumnya. Valkyrie susah sih. Gue pakai trik buat jatuhin dia mulu. Cara jatuhin. Aman kagak namat? Aman. Narukan kaya dikasih clue satu-satu sama bapaknya. Lagi rame itu. Oke deh. Gila damage geli banget sumpah. Gila. Dua hit mati anjing. Aduh, Steam Deck kuat. Cuman gue lupa berapa FPS. Net gue mau main Wukong malam ini biar ngantai. Lawannya kayak tai. Bos aja enggak sih? Lu kalah mulu asli, cok. Ngeselin banget ini, bos. Anjir. Nah, mau diapain? Rasanya tadi sekali deh. Kenapa jadi wedding lagi Wukongnya? Kenapa tiba-tiba wedding?
Kenapa jadi wedding, eh? Kenapa jadi wedding, cok? Thank you, Bang Game Over. Lagi lawan bos ini, eh. Tiba-tiba. Jangan-jangan ada ini lagi. Ada piring lagi di bawah kursi gua. Astaga, astaga. Oke, suara iya. Astaga, astaga. Asikin dulu. Ini lama-lama ada piring nih di bawah ini gua nih. Ada piring di bawah kursi gua tiba-tiba. Oke. Oke. Oke, itu bisa dapat piringnya ya? Thank you, Bang Game Over. Para tamu disilakan duduk. Para tamu dipersilakan untuk manggil makanan yang sedang disediakan. Gua kasih lawan bos ini, anjing lah. Apakah ini akan menjadi bos tersulit gua? Kampret, kampret bos ini ternyata. Di combo, full combo, tidak bisa. Biadab nih bos. Charge heavy attack tongkat. Hey, charge heavy attack yang tongkat jenis auto auto jatuh terus. Yang stance yang ini ya. Aduh. Charge jenis satu tuh stance satu maksudnya. Ya udah deh, ngapalin gerak. Bukan pas petirnya keluar berarti ya. Berarti bukan pas petirnya keluar berarti. Ini kok cancel nggak gerakan dia kalau gini? Cancel sih. Long hook, lawin long hook. Nggak masuk. Servi attack yang tongkat jenis 1, berarti stand 1 ya. Malah gue mau jalan dah, bukan main wukong, bukan nyantai, sakit kepala yang ada. Gue kira bosnya bakal gampang malam ini, ternyata bosnya rese malam ini, kampret lah. Banyak sih emang udah bos yang gue lawan sih, udah ada 4 atau 5 gitu tuh. Dan dari tadi gampang, akhir ketemu yang susah. Biadab. Ya, main difficulty nggak ada difficulty bang, nggak ada difficultynya. Oke deh, it is what it is. Oke, sekali hit. Terus. Apa gitu aja? Enggak deh, enggak jamin deh. Enggak worth it ternyata. Udah asikin deh. Udah. Udah, eh. Bener-bener emang. Yang lebih ketegang, gue lebih kekesel sekarang, sumpah. Para tamu undangan dipersilakan untuk mengambil makanan yang sudah disediakan ya, ada di sebelah kanan sana. Jangan lupa juga untuk makanan-makanan kecilnya di sini, ada juga tenan-tenan ya. Jangan lupa piringnya mana, Bang? Piring ada di bawah, udah taruh di bawah. Astaga, astaga. Ya Allah. Rendangnya habis, Bang. Nanti ya, ntar lagi restock ya. Lagi restock ya semuanya. Jadi tungguin ya, lu ya, awas lu. Bener. Piring gua mana belum selesai, sabar bang, lagi dicuci, sabar, abis. Sabar.
Eh, itu siapa tuh yang ngomong makanan yang gak enak itu, eh? Siapa itu yang ngomong makanan gak enak? Enak aja, mahal nih cateringnya nih. 20 juta nih, 100 pak. Mahal-mahal, ngelunjak. Siapa itu? Belum selesai makan udah diambil piringnya ya. Tahu. Padahal lagi ditaruh di kursi lah tadi. Astaga. Tak deh. Suruh aja Tanjo. Oh, dicuci bang, belum habis. Iya, sabar. Iya. Thank you bang DJ, thank you. Si Kiai gak bisa datang bang, ditip salam aja. Oh iya, gak apa-apa. Salam balik ya, waalaikumsalam. Anjing lah ini bos, sumpah cok. Kesel banget. Wait, dodge dulu. Dodge, anjing, jago gua. Gak jadi jago. Ampun bos ini. Nih, makan ular. Makanan lo, makan, jangan nggak makan. Mumpung lagi enak ini makanannya. Ada sop. Wah, walah musiknya rusak. Aduh, musiknya rusak. Son, mana itu tukang son ini? Pakai rusak lagi. Astaga. Aku lagi makan lo. Dah lah. Ya Allah. Panggung roboh. Wah, pantes. Mana tukang son ini? Padahal udah DP lo. Mana sih? Lengkap teksnya. Iya dong. Belum lelas. Baru mulai enggak udah lama. Semoga sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Thank you Bang Game Over. Cok, udah ya, Cok. Aku mau lawan bos enggak kelar-kelar ini, oi. Udahlah, we. Tiba-tiba hajatan aja lagi lawan bos. Tiba-tiba hajatan. Oke. Yo. Udah dapat buff makanan hajatan ya. Bisa nih. Oh, enggak kesegar anjing. Wah, enggak jelas nih bos. Sok. Udah. Sabar Pak, lagi setting lagi. Ini lama itu Kang Son nih. Waduh, ini mah beda lagi nih mah settingnya ini mah. Oh, beda lagi settingnya. Oh, beda lagi nih mah. Asik. Ini aja sudah malu ini. Sa, thank you bang buat Cengkonoha. Gila party kita malam ini boys. Wait, dot dulu. Jangan panik, jangan gundah. Oke, klonan bu. Party kita klonan. Asik. Aduh, cok. Udah malam ini, jam-jam malam ini. Kamu. Aduh. What? Asik. Hit. Santai bos. Wish. Santai. Gua kan gak pernah di-epic, Pak. Gak tau tuh. Kami sih kalau selesai jatan. Iya, bener.
menggunakan ini jam-jam terakhir sebelum diangkut soundnya. Anjir. Woi, enggak bisa diam anjir yang ini, sumpah dah. Udahlah, Om. Udahlah, Om. Jangan dong, Om. Stop, Om. Udahlah, Om. Wah, aku mati. Dijarin haram enggak tahu. Tahan mobil, tua ke. Boleh lagunya apa gini. Tiba-tiba aja. Pas lagi hajatan lo tadi lo padahal. Asik. Ya lo bilang ini sih background musik gua. Nama biar ya, yoi lanjut. Gak ada yang namanya Long God of Thunder. Tahu nih berubah jadi listrik bro. Jatuh coy. Anjir, boleh lagunya. Asik. Lanjut. Malah jadi mainan ini Yellow Long anjir. Thank you Bang Pocong, thank you. Aduh pusing mata gua. Kamu mati gua. Santai. Ini udah selalu kayak gini, siapa ganti dangdut. Gantian, mama mau nyanyi coy. Mama mau nyanyi juga. Nice. Kena. Kayaknya emang gak terlalu ini deh. Oke, nice. Wah anjir mental jauh deh cok. Oke, nice. Ini wanya dulu sambil wukongan coy, asli. Bismillah, semoga aman, tenteram, damai, jaya ya. Oke, nice. What? Terus guys. Nice. Terus, gebuk semua. Nice. Alah, klonan gue udah hilang. Anjir, gak kelar-kelar. Woi, kapan kelar, woi? Kelar lah, kek. Udah lah, kek. Emaknya Bohemian Rhapsody. Anjing, klasik, emaknya. Emaknya klasik, anjir. Gila, gak kelar-kelar combo deh ini. Ampun. Balik lagi dang dede. Udah agak sore ini. Hey, kawan gua nelpon. Sabar kawan gua nelpon guys. Gila mulung udah gua. Sabar. Pak Haji nelpon. Bentar. Pak Haji nelpon. Halo Pak Haji. Halo. Kenapa Haji? Gacuan gua nitip 5 Pak Haji, 5 buat kita makan Pak Haji. Buat kita makan. Level 0 Pak Haji. Level 0. Yo. Oh iya itu. Itu aja gacuan sama Coca-Cola lah, Sabila. Ya. Yo. Makasih. Yo. Lanjut. Pak Haji nelpon tadi. Terus kan kali. Tadi dangdut DJ sekarang kau sida. Tahu aja. Bener-bener emang. Cok. Ini hajatan random banget sumpah. Ajatannya enggak ada ininya, pendirian. Gonta ganti mulu. Gua kira ternyata bener, emang gua nelpon beneran itu. Gua beneran nelpon itu. Kawan gua mau ke rumah soalnya. Anjir gua bisa sekaligus antarin dua gacan. Luar gacan bikin capek asli coy. Gacan tapi enak.
Ayo, ayo, ayo. Semoga dengan buff Koshida kita menang ya. Amin, amin. Siapa tahu kan dapat buff dari admin langsung kan. Dodge, dodge, dodge lagi. Selanjut lagi serang. Thank you Bang Game. Bang Cyber X. Lo 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 lo. Jangan. Waduh 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 waduh. Waduh weh, ngapa jadi horor ini? Hey hey hey. Astagfirullahaladzim. Saya durhaka dengan Tuhan. Maaf ya, maaf Tuhan. Maaf Tuhan. Maaf Tuhan. Saya melanggar Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Cok, kenapa jadi horor sih? Gue takut, cok. Gini, hey, hey. Ye. Tapi sekarang. Eh, ini susah media. Coba Wukongnya bikin dia joget tadi. Cok, semua jangan sih, cok. Sumpah, cok. Kayak gini nih bikin pengen sholat tobat, anjir. Ampunkan aku. Panas. Ah, Tuhan. Apalagi kerja kau. Maaf. Aku nampetin Elden Ring pakai magic build. Maaf. Tamat. Saya bajak game. Maaf. Maaf. Cok, ini disetel serem coy. Beneran pocong ini yang nge-give ini. Beneran pocong Konoha yang nge-give. Berlaga bagai Tuhan. Tidak membawa janganlah. Aku ketakut aja. Kur fungsi ribet habis ngalahin Renal buat apa ya? Buat reset stats, Bang Deddy. Buat reset stats. Buat reset stats Bang Deddy, buat reset stats. Engkol terus. Asik. Gila, gila. Astagfirullah sekualat Bang. Aduh du du du, aduh du. Aduh. Nambah 5. Oh iya ya. Aduh. Itu lasernya warna hijau bagus ya. Gila gila. Laser itu tuh lightingnya aja bagus. Ya Allah. Enggak bisa diem loh. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, Supra Jim, Supra Jim. Abis dikasih tadi tobat, Supra Jim, ya Allah, ya Allah. Gini apa ya? Thank you Bang Hao udah bantu job. Anjir, jago ngulek seimbang, iya dong. Dunia dan akhirat harus seimbang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Baru tahu langsung kumat, gimana depan mata bro? Itu siapa bang? Itu pemersatu. Wala, wala. Serang cok. Nah, enak. Astagfirullah, astagfirullah. Gak boleh, gak boleh. Mbak, stop ngulek-ngulek ya mbak ya. Bahaya, bahaya. Ngulek dapat bahaya buat jantung bang. Thank you bang Cyber X, thank you. Nah, alhamdulillah, udah. Alhamdulillah. Jangan yang ini. Cok. Yang mana ini cok? Oh enggak, aman. Tangga gua bakal nyetel anjir. Enggakin. Oh enggak, aman. Teman-teman.
Aman. Oke, aman. Kaget gue. Thank you Bang Pocong. Panik kan lu. Kaget lah, Bang. Hilang akun yang ada. Jangan. Jangan. Udah kejebak berkali-kali gue di sini. Jangan. Thank you Bang Pocong, Bang Cyber Egg, Bang Game Over. Thank you. Udah. Cemas kita ya. Oke, lanjut. Oh iya, dead count gue nambah 5 ya. Gue sampe lupa sama game-nya, Cok. Dah. Pakai RTX apa, Bang? 3070 Ti. Dah. Aman. Nah, let's go. Lanjut. Dodge, oke. Okay. Dodge lagi. 2 hit. 3 hit. Dodge lagi, dapet. Dodge, dapet. Anjing. Nice. Oke, beneran dapet darah, cowok, ngebantu banget itu. Nice. Tahan dulu di situ. Kebend dikit, enggak aman. Masih di medium. Enggak, bisa lebih tinggi kok, Bang. Bisa lebih tinggi kok. Ini gua turunin aja emang grafik. Nice. Dodge. Anjir, yang itu lama ternyata. Anjir lah, nyesel gue sih darah. Apa itu dealingnya beda, deng. Semangat keponakanku, siap. Siap, Om. Cok, ini bakal lama, Cok. Sumpah ini bakal lama, gue malas banget lawannya. Bye-bye. Aduh, perfect dose kayak ini enggak? Yah, kayak ini enggak bayangan. Mantap siang. Semoga menempat. Lagu paling gampang. Apa nih lagu paling gampang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah tua, Pak. Udah tua, ingat umur, Pak. Lagu paling gampang. Ayo gak baik apa nih, 18, oke. Okay. Apakah bakal nyentuh 100 ya? Ya, linearnya aja. Anjir. Rapper, Cok. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Kok apa lagi? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Eh woi, anjir, Pak. Goblok aja. Aduh. Gak bener ini lebar ini. Aduh. Empat, lima, empat, enam, empat, tujuh. Thank you Bang Pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla say'lamun thumma kalla say'lamun alam naj'al والجبال
أوتادا وخلقنا أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا jadi Pak RT panas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah guys, di dunia itu kita cuma sekali hidup guys, jalankanlah perintahnya, jauhilah larang-larangannya, stoplah engkol-engkol tuh, stop, lakukanlah zikir, sholat, perbanyaklah amalan baik. Jangan banyak-banyak main wukong. Gak boleh. Dapat pahala. Iya, yang nge-share gini dapat pahala. Yang engkol juga dapat pahala kok. Semua dapat pahala. Masya Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Gak boleh engkol-engkol lagi ya teman-teman. Gak boleh. Dunia ini udah makin tua. Kiamat juga makin dekat. Tobatlah, tobat, tobat. Astagfirullahaladzim. Asal yang udah joget-joget juga dia ikutan joget. Enggak, udah tobat. Udah pakai peci, udah tandanya tobat ya. Ini Pak RT, Masya Allah, ya Allah. Udah. Kurang-kurangin lah ya guys ya. Yang tidak baik. Jadilah remaja masjid. Adrenalin gue ngilang anjir men. Astagfirullahaladzim, gak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Astagfirullah. Adrenalin saya hilang. Pak, main ini. Terdengar lagu ini langsung adem. Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Udah bener-bener usai. Mas ini game Buddha. Iya. Kalau lawan bos tuh gak boleh emosi-emosi. Kukira lo cinta. Saya ini double degree emang bang danya. Gak bisa kedua arah lah ya. Masya Allah. Kita main game kayak gini gak boleh emosi kita. Astagfirullah. Tobatlah bos Yellow Long. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan tidak ada guna untuk di dunia akhir nanti. Tidak berguna Bang Yellow. Alangkah baiknya kamu taubatlah Yellow. Sudah tua, perbanyaklah amal ibadah. Masya Allah. Kapan login? Barusan? Barusan login? Astagfirullah. Ingat gak boleh emosi. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istighfar. Thank you Bang Yover. Thank you. Masya Allah. Udah. Udah guys, udah. Kan enak gitu. Tenang hati tuh main kayak gini. Gak emosi kan. Kita harus menunjukkan inner peace kita. Masya Allah, mirip Pak Gembul. Sobat Baraya, kolem agamanya. Okay. Astagfirullah, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh. Masya Allah, santri mana bang? Santri itu bang, pondok sebelah. Masya Allah, astagfirullah. Pasti uang makan abang banyak dan boros ya. Alhamdulillah sudah enggak lagi bang. Alhamdulillah udah enggak lagi. Lanjut. Astagfirullah. Nanti sekali bang, tapi hidup bertahun-tahun disuruh tobat malah maksiat. Itu deh. Itu emang. Emang godaan di dunia ini sangat sangat banyak emang. Itulah ujian hidup. Padahal kita nanti bakal kekal di sana. Makanya itu. Ini hanya sekadar cobaan ya teman-teman. Masya Allah. Hmm.
Masya Allah, bibi lu mengajarkan tobat dan muda. Iya, benar itu. Stay halal, brother, stay halal. Masya Allah. Ya Allah, Long, sesungguhnya apa yang kamu lakukan itulah tidak berguna untuk di akhir kelak. Stoplah, ya Allah, Long. Inilah yang kamu dapatkan dengan apa yang kamu perbuat di dunia ini, Long. Masya Allah. Pahal 2 bulan dah haji. Hey. Masya Allah. Om Burhan ada di mari. Asik. Tamat kah bro? Gak jadi bang. Gak belum tahu jauh. Cok, itu apaan cok? Ntar lu. Wah, gua mau mati cok. Bentar guys. Bentar. Bentar. Bentar guys. Gua selamat anjir. Bentar. Ternyata. Anjir, gua bisa selamat dari tadi. What the fuck? Astagfirullah, mulut. Anjing matilah. Astagfirullah jim, ya Allah. Udah. Tata, udah mati deh. Cuma, gue bingung kan. Ada apa sih sebenernya? Kok lampunya ikut DJ juga? Astagfirullah jim, ya Allah. Udah. Tobat guys. Astagfirullah jim. Sabar, tadi ada apa tadi? Gue gak keliat lagi tadi. Gila bersih asli tuh. Kenapa lampunya? Udah. Emang auto itu. Itu gila tadi sakit banget damage-nya. Oke deh, berarti kita udah tahu cara ngelawan dia. Bang Den, apa udah lawan isin aslinya tapi ada tulisan start playthrough 2. If you choose next to playthrough, klik yes or no. Kalau lo belum lawan semua bos, no aja dulu. Selesain semua yang ada di playthrough pertama, lo pilih no, selesain semua dulu. Kalau udah baru yes. Itu new game plus soalnya. Gitu. Thank you Bang Den. Maaf kepencet bang. Thank you Bang Semerik juga. Apa ini? Apa lagi nih? Bukan gak bisa pakai, enggak. Lebih buat buff Murotal enggak? Ngiyuk Murotal kuat aja. Asik. Everybody, put your hands in here. Hey. Ini mau bisa false rise bukan beda. Mandiman Wukong apa dulu ya harus naikin level, Bang. Wukong tuh yang penting naikin level, lawan mini boss dulu baru. Tapi saya sini ada 2 orang, satu kabur, satu lagi saya. Satunya itu. Ini kalau yang mode gini asik sih ya kan, buat ngeprank kan. Belum. Emang bos sudah jelaskan semua. Kayaknya gak sih pake hashtag all fake. Gak ngaruh Bang VJ, tetap ke ban juga. Kalau emang berbahaya emang kena ban juga Bang VJ. Thank you Bang Game Over. Insyaallah. Tapi kita dulu kalah tadi coy. Gue panas makan gacoan. Lu main makan gacoan 2. Iya iyalah. Emang Wukong mas level berapa Bang? Gak tau, gue tapi level 60an. Kalau main Wukong tuh intinya kalian naikin level deh. Serius ngaruh banget. Streamer paling asik sih. Thank you Bang Bumi. Udah guys, udah. Gue juga masih stuck situ Bang. Susah emang gue akuin. Tapi ini udah mulai bisa guys, sumpah ini udah mulai bisa kok. Udah mulai kelihatan bisanya ini. Sip. Oke. Thank you guys ya. Thank you guys yang sudah meramaikan. Thank you Bang Aen. Gue selalu kena yang itu udah, gak tau kenapa. Set. Tup. Nice ya, masuk. Ah kamu, nice. Kabur. Tup. Nice ya, lagi. Dodge, nice, dapat.
Kita pakai skillnya kalau darah dia udah setengah nih. Baru kita pakai. Oke, kena please. Nice, cakep banget. Oke. Mau ngapain dia? Kita hit sekali. Dodge lagi, cakep. Oke, nge-buff dia. Ngeselin nih. Dodge, sip. Dodge, nice. Aduh, salah kecepatan gua dodge-nya. Dodge lagi. Dodge, nice. Cakep. Oke, kita tahan, kita nggak pakai skill dulu. Kita pure main dodge dulu, dodge dulu. Eh, apaan tuh? NSF. Apa itu? Apa itu? Itu apa, Apaan itu? Ntar gue style. Nanti gue style. Nanti gue style. Thank you. Apaan itu, Cok? Kirim apa itu, Berbahaya sekali itu. Dodge. Nice. Dodge. Dodge lagi. Cakep. Dodge. Oke, kita bisa heavy attack di sini. Nice. Cakep banget. Kita heal dulu. Heal. NFSM WO. Dodge. Nice. Oke, mulai ngeselin dia. Dodge lagi. Dodge. Aduh, kecepatan. Sorry. Dodge. Nice. Dodge. Oke, berarti di persentase darah ya dia mulai gerakan yang aneh-aneh ya. Anjir, masih kena ternyata, sakit banget. Oh, berarti darah dia 70% berubah moveset ya. Oke. Wait, nice. Dodge. Nice. Terus Dodge. Aduh. Wow, sakitnya. Dodge lagi. Nice. Dodge. Anjir, gak keburu. Is it permissible to eat crocodile? Just have a little bit. You can eat it before it eats you. I did your advice you gave me yesterday, alhamdulillah, it was very successful. My father and I have friendship of mending. Masha Allah. $1 million, alhamdulillah. Yes, I have a question regarding saliva. If you swallow your saliva during your fasting, does that break your fast or not? Oh, kalau minum well, ludah. Well, if your saliva is poisonous, then it would break your fasting. If a married man kalau beracun iya, ludah lu beracun baru batal. After pregnancy and drinks milk from it, does it void their marriage? First of all, this is not natural for a grown up man to suckle his at this age. You could go and buy some coffee or cappuccino or drink milk if you're interested, but to do this is a bit ridiculous and weird. My question is, does God need us? No. Everything around us is pure by default. Is this pen najis or pure? It's pure. How do you know, Sheikh? Maybe the person who used it before you had soiled hands. Maybe he had urine. Maybe he did not wash. Maybe. And maybe your parents are not your biological parents. Hey. I got a question, by the way, a couple of days ago. Someone saying, those who play soccer or football, as we call it, on ground. Anjing. Jadet ulet. Thank you, Bang Manta. Apa nih penyegaran? Apa nih penyegaran nih? Penyegarannya apa, Cok? Coba kita lihat apa ini. Bahaya, Cok. Ulekan. Aduh, ulek maut anjing. Anjir, ulekannya bro, gila. Edan. Astagfirullah, enggak boleh, guys. Co. enggak boleh. Enggak boleh lihat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Spill TikTok, enggak boleh. Aku udah tutup telinga, tutup mata, bukan tutup mata. Enggak boleh lihat ya, kalian enggak boleh lihat. Enggak boleh.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullah, aduh, ngejus, aduh, ngejus, ngejus, ngejus. Mantap, penyegaran. Ada astagfirullah, nggak boleh, nggak boleh. Astagfirullah, aku juga mau, aku suka, aku. Astagfirullah. Pocong Konoha baru saja memberi. Udah. Tanda merek terdaftar. Bang, media share yang ditutup. Tanda merek terdaftar. Mereka latihan fisik guys, positif. Oh iya. Buat lomba 17-an yang kemarin kan, yang ada kan yang ngeluarin bola dari kardus buat itu. Gak malu dilihat Ustadz, alhamdulillah. Ustadznya lagi gak nonton. Wukong diulek. Gila coy. Wukong diulek kayak begini nih. Tanda merek terdaftar. Wukong ketika diulek. Tanda merek terdaftar. Bang B, terdaftar tanda merek. Lon macan berapa ya? Enggak nyampe 10 deh. Iya Bang Iwan. Terdaftar tanda merek. Asupin kapan kelar ya, weh? Tanda merek terdaftar. Ada 6 chapter. Tanda merek terdaftar. Belum, macam pahat besi udah belum. Itu yang versi 3 ya? Yang chapter 3 ya? Belum. Gimana ada diskirkan kalau Natal Halloween? Gak diskon. Kemungkinan akhir tahun. Astagfirullahaladzim. Tanda merek terdaftar.
tanda merah terdaftar, tambah tanda merah terdaftar, tanda merah terdaftar, tanda merah terdaftar, tanda merah terdaftar. Gue saya hipnotis gue lama-lama gara-gara tanda merah nih. Terdaftar tanda merah terdaftar. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Terdaftar tanda merah terdaftar, 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 tanda merah terdaftar. Kita nggak boleh, kita nggak boleh emosi kita ya, kita nggak boleh emosi guys, nggak boleh emosi kita guys. Terdaftar tanda merah terdaftar, 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 masih ada tanda merek anjing. Oke, biar seru. Oke, oke, oke. Yo 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 yo. Let's go, let's go, let's go, let's go. No. No. Oke, let's go, let's go. Tanda merah terdaftar, tanda merah terdaftar, tanda merah terdaftar. No.